Mohon izin sebentar, saya... Oke. Baik, Master. Nanti kita fleksibel saja ya, tidak mungkin tidak semua susunan acara kami akan urutkan seperti langgarnya. Baik, mungkin untuk kesempatan pertama kami perkenalkan ya, untuk moderator kali ini adalah Master Dede, beliau dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Master Dede untuk memoderatori acara ini, khususnya untuk pembukaan ya, nanti sebelum ada sambutan dari Master Evi dan Master Radit Kempari. Kami persilakan Master Dede. Terima kasih, Master Ahmad. Senyum Maesaro di waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Maesaro ya? Ya, salam hormat untuk semua. Tadi sudah diperkenalkan, saya Dede Mulyadi lengkapnya. Saya sebetulnya tinggalnya di Bogor ya, Jawa Barat, pinggiran, tapi dekat Jakarta gitu. Kalau nanti ke ibu kotanya pindah, jadi saya nggak bisa lagi bilang mau ke daerah gitu ya. Tapi nanti mungkin kebalik. Jadi yang dari Kalimantan bilang mau ke daerah, kalau ke Jakarta gitu ya. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat yang terbesar ya saat ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang tidak sehat ya, sakit khususnya COVID, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan mudah-mudahan guru kita tercinta ini juga segera terbebas ya dari pandemi ini. Amin. Baik, sesuai amanat dari Mas Ahmad, mungkin saya mengantarkan untuk acara pagi hari ini untuk mengawali kegiatan pagi ini. Sesuai rundown, mungkin di saya sudah buka dan Mas Ahmad juga sudah mengantarkan. Kita perdengarkan dulu lagu Indonesia Raya ya, Master. Sesuai rundown. Mangga sudah siap barangkali. Dimohon untuk sikap sempurna. Duduk enggak apa-apa. Mangga Master Ahmad. Master Ahmad di mute suaranya. Ya, yeah, sebentar. Baik, saya mute sebentar ya.
Baik, para master sekalian, nasi padang pakai lobster ditambah sop enak bumbu rasanya. Selamat datang para master di acara workshop yang luar biasa. Baik. Selanjutnya acara berikutnya untuk keberkahan kegiatan kita hari ini, mohon kesediaan Master Seproni ya membacakan doa untuk memimpin doa. Mangga, Master, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا الله يا رحمن يا رحيم saat ini kami berkumpul dalam rangka thalabul ilmi melaksanakan workshop media sosial untuk kebaikan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu penyuluhan anti korupsi. Oleh sebab itu, limpahkanlah rahmat dan maghfirahmu serta ridhamu kepada kami semua. Limpahkanlah ampunanmu, maafmu kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan semua orang-orang yang telah berbuat kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah taufik dan hidayahmu kepada kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjukmu, sesuai dengan ridho dan arahanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah Maha Pengasih dan Penyayang. Sayangilah bangsa Indonesia yang saat ini sedang dilanda musibah pandemi COVID yang belum berhenti. Segeralah kembalikan negara kami khususnya kepada keadaan yang normal seperti sedia kala. Berilah kesehatan kepada saudara kami yang sedang mengalami sakit dan sehatkanlah kami semua selamanya dalam menjalani aktivitas yang mudah-mudahan ada dalam ridho dan petunjukmu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, Engkaulah pengabul segala doa, kabulkanlah segala harapan cita-cita kami yang ada dalam ridho dan petunjukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya rabbal alamin. Semoga doa dan permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair Pak Seproni, Master Seproni Hidayat yang terhormat. Ya, para master sekalian, memang kegiatan hari ini penting sekali ya, karena ini salah satu upaya ya, salah satu ikhtiar kita untuk memperbaiki Indonesia yang hebat ini. Salah satunya dengan media sosial. Ya. Media sosial ini memang media yang penting karena saat ini memang terutama Instagram nih. Kalau di data terakhir itu ada 93 juta ya pengguna Instagram di Indonesia. Itu peringkat 4 di dunia. Jadi hebat sekali Indonesia ini ya. Setelah Amerika, kemudian Brazil, kemudian India ya. Baru Indonesia. Oleh karena itu Master Ahmad, terima kasih ini sudah menginisiasi bersama teman-teman sekalian dari Paksi Jabar dan Pak Prokes. Mungkin nanti bisa diperkenalkan ya. Untuk itu saya sapa dulu di sini ada Master Epi begitu ya dari Paksi KBJB. Ya, nanti dijelaskanlah Master apa itu KBJB. Apa ada hubungan dengan BJB atau tidak? Bisa kredit enggak gitu. Ya. Mungkin tanpa berpanjang kata saya ingin antarkan Master Epi dengan pantun juga ini ya. Baik, hujan lebat nonton TV, acara hebat tak membosankan. Salam hormat Master Epi,
waktu dan tempat disilahkan. Mangga, Master. Terima kasih, Master Dede. Jadi apa ya? Agak bingung juga nanti mau balas pantunnya bagaimana nih, Master Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan di pagi hari yang cerah. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan bisa berkumpul bersama. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun saya hari ini sedang isoman di hari ke-12, Master Dede. Hari ke-11 ya, hari ke-12. Mudah-mudahan dua hari lagi masih bisa bersabar untuk menjalani isoman hari ini. Dan alhamdulillah untuk Master Arit, kemudian Kang TB, Master Dede, Master Ahmad, dan teman-teman para master yang hadir sebagai peserta workshop hari ini yang saya banggakan, saya cintai. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat hari ini, dan semua yang berjasa memfasilitasi terjadinya kegiatan hari ini, terselenggaranya kegiatan hari ini, menjadi bagian dari amal soleh yang dicatat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua para pesertanya. Saya sangat bahagia karena ini adalah kali kedua kolaborasi penyuluh anti korupsi Jawa Barat dengan Pak Prokes. Di tahun 2021 kita juga menjelang Nuzulul Quran ya, melaksanakan kegiatan kolaborasi. Tidak terasa sudah hampir satu tahun ya, Master Arit. Rasanya baru kemarin begitu. Mudah-mudahan di 2022 tidak hanya sekali setahun kolaborasi kita, tapi nanti ada berkali-kali. Tentu saja dengan satu harapan, kolaborasi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Master yang saya cintai semuanya, saya menulis di situ Paksi KBJB karena Master Dede selama 2019 sampai 2021 kita menamakan diri sebagai penyuluh anti korupsi Jawa Barat Paksi Jabar yang didirikan di Januari 2019. Nah, namun demikian kemudian kita mencoba melegalkan forum ini, didaftarkan ke notaris dan ke Dirjen AHU. Ternyata nama Paksi Jabar tidak diterima oleh Dirjen AHU, katanya takut ini nih takut bentrok namanya dengan Persatuan Artis Komedi Seluruh Indonesia. Yang juga menggunakan nama Paksi begitu. Jadi sementara KPK sudah memberikan semacam branded juga ya, bahwa ada dua istilah yang berkaitan dengan anti korupsi. Oleh KPK disebut PAK adalah singkatan dari pendidikan anti korupsi, sedangkan Paksi singkatan dari penyuluh anti korupsi. Nah, maka kemudian kita mencoba berkali-kali, akhirnya yang diterima oleh Dirjen AHU nama kita adalah Pak KBJB, penyuluh anti korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan BJB. Jangan minta kredit ke Pak KBJB. Jadi kata Master Dede tadi, apakah bisa ngajukan kredit begitu? Wadah ini adalah wadah untuk para penyuluh anti korupsi bersama belajar, bersama berkiprah, bersama beraktivitas, melakukan penyuluhan sebagai bagian dari kontribusi kita untuk bangsa ini. Nah, teman-teman yang saya sayangi, saya hormati, kebetulan hari ini kita memperoleh kesempatan
untuk belajar bersama Kang TB. Oleh karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih pada Kang TB dan tentu saja kepada Master Ahmad sebagai Ketua Bidang SDM di Paksi KBJB yang untungnya ada double agent tuh begini ya, Master Dede. Jadi Master Ahmad ini selain Pak Prokes sama Master Dede juga adalah Paksi KBJB. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah ini jadi bisa terselenggara. Sekali lagi terima kasih Bu Rarit, Master Rarit, terima kasih atas kesempatan berkolaborasinya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu kumpul bersama, bergembira dan bahagia. Mencari ilmu bersama-sama dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Terima kasih atasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Saya tutup dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa a'malan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sehat ya Master Epi. Amin. Sehingga kita bisa terus dibersamain gitu ya. Perlu kalau senior mah adem gitu ya. Kita mah yang senior enggak, muda enggak, jadi gresak-gresuk wae gitu ya. Baik. Selanjutnya tanpa berpanjang kata, saya silakan dengan pantun juga ini ya. Nah, minum Sprite rasa banana, cukup berempat duduk di taman. Nah, kepada Master Rarit yang cetar membahana, waktu dan tempat dipersilakan. Keren. Bangga Master Rarit. Luar biasa, terima kasih. Dan membuka acara ya, bangga Master. Terima kasih Master Dede, mudah-mudahan suara bisa terdengar dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para master semua, di mana hari Sabtu, hari Minggu, kita harusnya libur tetapi tetap semangat untuk belajar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, master semua, mudah-mudahan kita semua selalu diberi berkah atau nikmat sehat. Dan syukur alhamdulillah Master Evi, kemudian Kang TB yang saat ini masih isoman, mudah-mudahan segera pulih. Demikian juga saudara-saudara kita yang terkena COVID, mudah-mudahan segera sembuh. Master semua, bahwa apresiasi untuk khususnya, ini mohon maaf ya untuk yang lain, pokoknya master nggak master, kita panggil master semua begitu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan yang belum jadi master akan segera menyusul menjadi master untuk penyuluh anti korupsi. Kemudian beberapa waktu yang lalu Master Dede dengan Master Ahmad ini mengikuti diklat tentang bagaimana membuat presentasi yang baik, yang menarik. Kalau kita bicara korupsi, mungkin orang agak tidak suka begitu. Karena masih banyak di sana yang masih senang bermain-main dengan korupsi. Nah, jadi workshop ini saya rasa bagus sekali, di mana bagaimana kita menyajikan atau bersuara tentang anti korupsi melalui media sosial ataupun presentasi-presentasi kita yang menarik. Jadi yang nomor satu menarik dulu. Master Ahmad dan Master Dede mengikuti diklat pada saat yang lalu, di mana, waduh, keren banget nih ya, suhunya ada di sini semua, Master TB. Kemudian kita langsung berinisiasi untuk membagikan ilmu ini kepada para master semua. Ya, mudah-mudahan, dan saya rasa ini banyak sekali yang berminat, sehingga di lain waktu barangkali bisa diulang lagi. Jadi Kang TB jangan bosen-bosen kalau ketemu para penyuluh anti korupsi ya. Saya rasa itu, dan Master Evi, kami juga senang sekali
untuk bisa terus bergabung dengan Jawa Barat, mudah-mudahan juga dengan yang lain begitu, ya. Karena ya ilmu sedikit ilmu, tapi kita bisa memberikan kepada yang lain itu mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Saya rasa demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti workshop dan secara resmi saya buka acara workshop ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master Dede. Angga. Terima kasih Master Arit. Hujan lebat membawa berkah. Bawa payung sampai di home base. Mari Master hebat dan istimewa kita dukung Pak Sika BJB dan Pak Prokes gitu ya. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa laksanakan berbagai kegiatan ya yang lebih bagus lagi. Selanjutnya di sini kan nanti ada Master TB yang akan saya, tapi saya antarkan juga dengan pantun ya Master Ahmad. Nasi Padang pakai tomat, satu tomat habis dimakan. Kepada Master Ahmad yang terhormat, waktu dan tempat disilahkan gitu ya. Silahkan Master Ahmad, saya kembalikan ke Master Ahmad. Master, nggak apa-apa langsung Master Dedi saja Master. Di sini kayaknya kurang stabil. Saya lagi jaga gawang aja ini karena takutnya ada apa-apa. Oh siap-siap. Ah langsung. Baik, ya mungkin karena Master Ahmad kembali mengamanahkan kepada saya untuk mengantarkan. Baik, mungkin di sini kita sapa dulu Master Kang TB. Kang TB sudah standby. Ijin. Baik, Pak Dede, Master Dede. Iya, nanti pokoknya waktu dan layar Kang Master TB sampai puas begitu ya para Master ini. Ya, karena Kang TB ini sudah meminum pil kesabaran katanya gitu. Jadi kita akan belajar, pokoknya eksplor lah ilmunya beliau yang luar biasa begitu ya untuk kita semua. Untuk perkenalan, saya kira mungkin sepintas aja karena nanti akan dijelaskan sendiri oleh Kang Master TB ya. Ini Master TB ini ASN juga di BPPK Ciloto ya, Master. Sudah berkeluarga dan meskipun wajahnya masih kayak bujangan, tapi insya Allah sudah punya keluarga dan putri ya. Kemudian ya, beliau memang kepakarannya di bidang ini ya, di bidang bermedsos, dan beliau juga penulis buku. Nah, nanti bikin penasaran nih para Master ya. Beliau produktif sekali di berbagai kegiatan, patut kita contoh. Jadi ASN ini bukan melulu ngurusin SPJ, ngurusin administrasi, ngurusin perjadin gitu ya. Tapi Master TB ini eksis juga di berbagai kegiatan ya. Dan tanpa berpanjang kata juga, kita sudah penasaran ingin belajar Master TB. Mangga, nanti lengkapnya perkenalan oleh Kang Master sendiri lah, Mangga. Ya, waktu dan layar disilahkan Kang Master TB, Mangga. Baik, terima kasih Master Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat senang sekali bisa bertemu dengan para master yang luar biasa, yang hebat-hebat. Saya ingin membacakan pantun juga, tapi tadi cari-cari, tapi akhirnya ketemu juga. Sambal terasi dan soto babat, senang sekali bisa bertemu dengan master-master hebat. Cakep. Cukup itu doang. Dan tidak mengurangi apresiasi saya kepada para master yang pagi ini menyempatkan waktu. Dan ini adalah takdir dari Allah, dan ini adalah rencana Allah, qadarullah. Karena di pekan kemarin, mohon izin dan mohon maaf sekali, saya memohon maaf kepada teman-teman yang minggu ini bahkan nggak bisa hadir karena jadwalnya digeser oleh
akibat saya gitu ya. Mohon disampaikan permohonan maaf saya kepada rekan-rekan yang tidak bisa hadir hari ini. Dan terima kasih banyak, saya apresiasi kepada yang Allah takdirkan untuk bisa bertemu di hari ini. Karena tidak ada takdir, tidak ada yang bisa merubah rencana kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya perkenalkan diri saya. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Dede sebenarnya ya. Kita di hari ini akan membahas tentang kreatif pesan anti korupsi dalam workshop memanfaatkan medsos. Dan perkenalkan dulu, nama saya Tri Budi Gunawan. Sebenarnya nama panjang saya Tri Budi Gunawan. Waktu itu di Ciloto itu, di kantor saya banyak banget nama Tri. Sehingga banyak banget ada Tri Nugroho, ada Tri Hernowo, banyak banget Tri lah waktu itu. Sehingga saya kembali ke zaman dulu, namanya disingkat jadi TB. Dulu TBG sebenarnya, tapi di Kemenkes jadinya TBG-nya nggak ada. Ini nomor WhatsApp saya 0899 010 900. Bisa berbagi informasi dan apapun itu silahkan, boleh di WhatsApp. Lalu ini Instagram saya, Kang TB, Kang underscore TB. Lalu Facebook, kalau kata orang Sunda mah Facebook saya nih, Facebook saya Tri Budi Gunawan. Lalu channel YouTube saya Kang TB. Namun masih banyak konten-konten saya tentang parenting ya. Belum, saya sangat tertarik nih konten-konten tentang anti korupsi ya. Luar biasa Pak Dede, Pak Ahmad, Master Arit yang para aktivis-aktivis anti korupsi ya. Dan ini buku saya Menjadi Orang Tua Berkualitas, dan insya Allah di seluruh Gramedia di Pulau Jawa Bapak Ibu bisa cari, ada insya Allah. Karena memang ini sudah distribusikan ke Gramedia oleh para orang ininya ya, oleh penerbitnya, penerbit mayornya. Dan 100% royalti penulisan ini sudah diwakafkan. Jadi setiap bulan Oktober saya mendapatkan royalti, langsung diwakafkan ke Palestina, insya Allah. Dan saya sebagai slide development, sebagai soft skill learning designer, saya produk salah satu soft skill learning designer saya pada pelatihan tenaga kesehatan haji Indonesia. Bagaimana para dokter, para perawat, dan profesi yang lain yang mereka udah pada canggih-canggih lah, udah pada hebat-hebat lah secara teknisnya, tapi soft skill-nya perlu dikembangkan. Nah, di sana saya termasuk mendesain bagaimana soft skill learning designer di pelatihan TKHI tersebut. Certified NNLP. NNLP itu adalah teknologi pikiran, hipnoterapi juga, dan sebagai inisiator gerakan Ayah Bunda Mendidik. Gerakan Ayah Bunda Mendidik ini lahir pada saat pandemi tahun 2020. Melihat orang-orang, anak-anak pada di rumah semua, orang-orang pada kesel, orang tua yang nggak biasa dengan anaknya pada marah-marah segalanya. Akhirnya dibentuklah Gerakan Ayah Bunda Mendidik, dan ini ada 400 member lah di grup WhatsApp-nya ya, yang sharing-sharing. Nah, saya penulis buku dan Ikatan Alumni Academy Trainer. Saya melihat para peserta di hari ini yang luar biasa. Jadi saya teringat sekian tahun lalu, saya memperkenalkan diri saya juga. Nah, saya juga dulu pengalaman organisasi saya sebagai presiden Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Jadi presiden, tapi malu ya ketika kumpul sama ketua-ketua BEM itu namanya presiden, beda sendiri. Lalu ketua umum BEM KM Fakultas Ilmu Pendidikan juga, ketua umum BEM di hasil kongres. Lalu wakil presiden di tingkat universitas di UPI, Bandung tepatnya. Lalu koordinator aksi BEM Bandung Raya. Jadi kalau tukang demo di Bandung dulu, itu saya pernah jadi koordinatornya. Koordinator aksi BEM se-Bandung Raya, ada dari UNPAD, ITB semuanya. Lalu koordinator eksternal Kempaka, keluarga mahasiswa pelajar Karawang, dan founder Forum Mahasiswa Karawang. Dan ini pengalaman organisasi yang ketika ketemu dengan Bapak Ibu para aktivis anti korupsi, jadi ingat kembali saya, oh iya dulu saya tuh suka ada di Gedung Indonesia Menggugat, saya suka nyusun-nyusun gugatan-gugatan buat para kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat lah, bahasa dulu gitu ya. Oke, ini foto zaman dulu saya. Betapa langsingnya, betapa kurusnya. Ini yang sebelah kiri ini tahun 2018 saya foto lagi. Nantan ini tahun 2000 berapa? 2005 ya. Ini masih kurus waktu di DPR, gedung DPR dulu. Oke, itu perkenalan saya, dan mudah-mudahan saya bisa dibimbing juga nanti ke depan oleh para
praktivis anti korupsi ini. Mudah-mudahan saya bisa bergabung ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Senang sekali. Karena kembali wajib. Kembali ke hitoh saya zaman dulu gitu, Pak. Untuk memperjuangkan kebenaran lah ini para pejuang kebenaran ya, Bapak Ibu semua. Oke, itu perkenalan dari saya. Saya stop dulu. Saya ingin mengenal dulu mungkin ya Pak Dede ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin mengenal dulu para pejuang ini. Boleh mungkin satu-satu atau bagaimana Pak Dede kita mekanismenya? Oh enggak, bebas. Ini aja di ini aja sama Master Kang TB, Mangga. Oke. Mangga, Bapak Ibu yang dari wilayah Jawa Barat, Bandung dulu deh ya. Mungkin yang ada di Bandung ada. Oh, Bu Evi Bandung ya? Saya juga Bandung. Ah, Sefroni Bandung. Oke. Okay. Yang Bandung tapi agak ke Bandung, tapi bekerja di Bandung Barat begitu, Pak. Oh, di Bandung Barat, Pak. Salam kenal, Pak. Mudah-mudahan bisa silaturahim. Kalau Bu Evi di Bandung, Kota Bandung. Dekat Bandara Husein Sastra Negara. Oh, di situ. Kota. Ya, yes. Selamat, Bu. Semoga sehat-sehat ya Bu Evi. Udah berapa hari Bu Evi? Udah hari ke-12. 10 hari? Hari ke-12 dari tanggal 8. Udah sehat. Ya. Itu mah virusnya udah ini, virusnya udah rontok lah insya Allah. Udah sehat ya Bu Evi ya, insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, salam hormat Bu Evi, Pak Sefroni. Boleh ke daerah Jawa Barat yang mana lagi ya? Jawa Barat sebelah Priangan mungkin, Jawa Barat ke atas ada? Daerah Garut, daerah mana? Daerah Tasik nggak ada? Daerah Bogor, ada daerah Bogor? Ya, selain Pak Dede? Daerah Bogor. Daerah Bogor. Ada tadi Master Sahanya yang luar deh. Sukabumi ada nggak? Sukabumi. Oke, Pak Asis dari mana Pak Asis? RSAB ya Pak Asis ya? RSAB mana Pak? Oh, Harkit. Anak Bunda Harapan Kita Pak. Oh iya, Dokter Ninung ya Pak situ teh ya? Ada tuh teman saya. Iya, iya, Dokter Ninung ada. Dokter Ninung, salam buat Dokter Ninung Pak. Ya Allah Pak. Pak Nugraha pada di mana Pak Nugraha? Purwakarta Kang TB. Purwakarta Pak. Waduh deket Pak. Rumah saya di Cikampek Pak. Kamojing Pak. Oh siap. Nanti lah main bisa main. Iya. Purwakartanya di mana Pak Nugraha? Di Munjul Pak, di Munjul. Oh di Munjul. Ya, saya di deket Bukit Indah City situ Pak. Iya siap. Nanti bisa main. Ya. Allah bisa silaturahim. Pak Salahuddin KKP. Gunaan Pak. Oh iya, luar biasa nih orang KKP tuh pejuang-pejuang di garis depan ya. Iya, yang menyortir nih, luar biasa. Salam kenal Pak. Salam. Pak. Baik, Pak Widi, Pak Widi Wiraja Putra dari mana Pak Widi? Master Widi. Oke. Okay. Pak, ini masih Mas nih Pak, mohon izin saya di Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Oke, salam kenal Master Widi. Oke, okay. Ibu-ibu, Ibu Nita, Ibu Triwi, Ibu Ina, ya, salam kenal semuanya, Bu Yenti, salam kenal semuanya. Baik, Pak Arif, Pak Mangga, ya, Pak Mangga ini master katanya ya, dari Makassar. Saya sering tuh di Makassar ngisi media presentasi sana. Pak Dian, oke, okay, salam kenal, salam baktos dari saya semuanya, Bapak Ibu, mohon izin kita sharing hari ini untuk membicarakan tentang kebaikan, dan insya Allah kebaikan ini bisa menjadikan legacy bagi kita, bagi kehidupan kita ya, legacy. Jadi mudah-mudahan ini jadi legacy bagi kehidupan kita. Oke, okay, indikator hasil belajar di hari ini dan hari besok mungkin ya. Yang pertama mengenal grafis, nanti kita akan mengenal algoritma dasar media sosial, lalu mengenal kanva, kita hanya mengenal-mengenal, lalu teknik membuat flyer, dan teknik membuat karosel. Itu mungkin beberapa kisi-kisi yang akan kita pelajari di hari ini dan besok. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya, boleh dong di open mic ya? Boleh di open mic. Maukah kita atau saudara, niat kita buruk nih, lalu upaya kita lemah. Niat kita buruk udah mah
ngapain bunga-bunga anti korupsi misalnya gitu ya, atau ngapain kerja bener-bener. Terus upaya kita lemah. Mau nggak Bapak Ibu? Udah niat buruk, upayanya lemah gitu. Usahanya lemah. Nggak mau lah. Nggak mau ya? Oke. Saya pikir semuanya nggak mau ya. Coba boleh dong. Mau nggak Bapak Ibu? Kalau mau bilang mau, kalau nggak mau bilang nggak mau, boleh di chat ya. Boleh. Atau di open mic. Nggak mau. Oke, nggak mau ya. Udah niatnya buruk, aduh. Atau misalnya, saya mau ikut-ikutan aja, ikut anti korupsi gitu ya. Nggak mau banget. Oke. Nggak mau. Ya, saya yakin semuanya nggak mau seperti ini. Udah niat buruk, upayanya lemah. Pertanyaan keduanya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Ini pemilihannya agak mendingan. Niatnya bagus, saya ingin jadi aktivis anti korupsi, tapi upayanya lemah. Hanya dipengen diakuin doang sebagai niatnya bagus, sebagai kayak saya tadi pengen niatnya bagus, pengen ikut gabung menjadi aktivis anti korupsi, tapi upayanya lemah untuk menyiarkan, untuk mensiarkan pesan-pesan anti korupsi kita kepada masyarakat. Mau nggak seperti ini? Niatnya bagus, niatnya udah bagus, tapi upayanya lemah. Mau nggak? Nggak mau juga, kata Bu Evi. Nggak mau. Padahal niatnya udah bagus ya. Podohae katanya tuh. Oke, saya yakin juga hampir semuanya tidak mau ya. Niatannya bagus, tapi upayanya lemah. Pertanyaan ketiganya, saya ingin tanya kembali. Nah, ini agak mending mungkin ya. Niatnya buruk, tapi upayanya sukses. Niatnya ingin gaya-gayaan, tapi ternyata sukses. Bagi orang menjadi inspirasi, bagi orang lain ketika baca pesan di Instagramnya, baca pesan di Facebooknya, sukses malah membuat orang berubah gitu ya. Tapi walaupun niatnya buruk, saya pengen gaya-gayaan, pengen biar ketinggalan kelihatan orang baik, misalnya. Niatnya buruk, tapi upayanya sukses. Mau nggak Bapak Ibu? Kalau nggak mau, sia-sia tuh, perbaiki niat. Nggak mau, karena Allah menilai dari niatnya. Nggak mau juga, bukannya ibadah diawali dari niatnya. Oke, nggak mau juga. Ini ternyata bukan pilihan ya. Ini namanya orang tidak tahu diri kalau kata guru saya Pak Jamil. Udah niatnya buruk, tapi upayanya sukses. Ada orang niatnya baik, tapi upayanya nggak sukses. Tapi ini niatnya buruk aja, upayanya sukses gitu. Luar biasa. Ini orang nggak tahu diri gitu ya. Biasanya orang nggak mau, nggak dapat pahala. Oke. Nah, pertanyaan terakhir boleh dijawab dengan mau banget atau nggak mau banget. Pertanyaan terakhir. Niatnya bagus menjadi penyuluh anti korupsi, dan upayanya sukses menginspirasi orang-orang untuk tidak korupsi. Mau nggak Bapak Ibu? Niatnya bagus, upayanya sukses. Mau banget. Itu pilihan gue. Mau banget. Sangat mau. Mau banget. Yes. Yes, katanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Insya Allah mudah-mudahan di 2 hari ini kita bisa menuju ke yang niatannya bagus, dan upaya kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki, sumber daya kita miliki, menjadi upaya yang sukses. Oke, okay. Sepakat Bapak Ibu? Kalau saya tanya sepakat, jawab setuju. Kalau saya tanya setuju, boleh jawab sepakat ya. Setuju Bapak Ibu, kita berniat bagus dan upaya kita sukses untuk 2 hari ini? Sepakat. Oke, okay, setuju? Sepakat. 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 Setuju. Setuju. Okay. Baik ya. Insya Allah nih, walaupun hanya beberapa jam ini, kita akan membuat niat kita yang sudah bagus ini, niat kita yang sudah menjadi niat kebenaran ini, dan upaya kita menjadi upaya yang sukses nanti menyebarkan siar-siar kebaikan. Baik, kita mulai. Ini ada gambar yang sangat singkat, sangat simpel. Tapi coba saya ingin tanya dulu deh dari para master nih. Dari gambar ini, kalau ngomongin terkait dengan gambar visual yang dilihat oleh mata, apa pesan yang didapat dari gambar ini? Boleh? Silahkan. Yuk kita interaktif aja, gak apa-apa. Biar seru pembelajarannya. Apa pesan yang didapat dari ini? Pesannya? Apa coba kira-kira? Gigi menjadi kuat. Oke, bagus. Ada lagi Pak, Ibu? Ada lagi? Gigi menjadi kuat ya. Padahal nggak ada tulisan. Ada sih tulisannya build strong teeth ya. Ada lagi? Nah, di dalam gambar ini, di dalam gambar ini billboardnya sampai sobek gitu ya. Pesan yang disampaikan tadi, gigi menjadi kuat. Di sini nggak ditulisin, ayo beli formula
membuat gigi menjadi kuat sehingga pakai kalimat panjang. Ini enggak banyak kalimat, enggak banyak teks, enggak banyak kata, tapi pesannya langsung tersampaikan oleh orang yang melihatnya. Oh, ternyata kalau pakai formula giginya kuat gitu ya. Pesan tersembunyinya langsung dapat, langsung kita eksplisitkan gitu ya. Tanpa banyak kata. Artinya setiap media itu sebenarnya dengan gambar aja tanpa kata-kata itu sudah bisa menginterpretasikan sebuah pesan. Nah, ini udah berarti udah sebuah grafis yang bagus gitu ya. Enggak banyak kata, enggak banyak, kalau bahasa orang Betawi enggak banyak cincong katanya. Enggak banyak kata, enggak banyak kalimat, tapi mantep pesannya langsung nyampe. Oh, ternyata formula tuh bikin gigi kuat ya. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ini contoh dari sebuah grafis yang simple tapi pesannya langsung nyampe. Mau enggak bikin yang grafis yang simple tapi pesannya langsung nyampe, enggak usah banyak kata gitu Bapak Ibu. Mau enggak Bapak Ibu? Mau pasti. Mau Bu Evi ya. Oke. Ya ini simple banget, ini saya ini konsultannya bayarannya mahal banget ini, konsultan iklan ini. Luar biasa ini idenya. Keren, keren. Keren banget Ibu. Keren banget ini. Simple, cuma terus gambar formulanya cuma sedikit doang, tapi pesannya nyampe. Oh, formula tuh ngalahin Pepsodent ya, gitu misalnya gitu kan, misalnya. Oke. Nah, kita mengenal grafis dulu sebelum nanti kita akan praktek, karena ini adalah fundamentalnya ya. Walaupun tidak banyak cerita kita kelotok lebih dalam, kita hanya mengenal doang, mengenal grafis. Karena orang DKV aja belajar sampai beberapa semester, kita di sini hanya beberapa jam. Tapi tidak masalah karena optimalkan waktu yang ada dengan hal-hal yang bisa kita upayakan. Nah, konsep desain grafis, pernah nggak Bapak Ibu waktu kita moto pakai foto kamera atau HP gitu ya, pakai HP, terus pas dipindahin ke laptop gambarnya jadi pecah gitu, pernah nggak? Pernah. Atau pernah nggak gambar pasan di laptop, di HP bagus, pas dicetak, di print jadi pecah gitu, pernah nggak? Pernah ya? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Di HP mah kayaknya kelihatannya bagus, tapi kok pindahin ke laptop jadi jelek atau jadi pecah? Kenapa itu kira-kira? Kenapa Bapak Ibu? Boleh nggak apa-apa dijawab aja, kira-kira kenapa gambar yang di HP-nya bagus tapi ketika dipindahin ke laptop malah pecah gambarnya, kenapa kira-kira? Ada di chat ya jawabannya? Oh, ada di chat ya jawabannya ya. Beda resolusi, HP-nya kurang bagus. Oke, bagus tuh Bu Evi, itu berarti harus diganti ya, di lem biru itu. Resolusinya beda, size-nya kurang, pikselnya kecil. Oke, resolusi tidak sesuai. Oke, resolusi. Oke ya. Resolusinya, oke. Maka nah, betul Bapak Ibu. Resolusi itu tingkat kerapatan ya, tingkat kerapatannya. Ini kayak gambar mata ini. Ini kalau resolusi itu ya titik-titik bentuknya. Jadi kalau titik-titiknya semakin banyak, maka ini kayak gini. Ini titik-titiknya nih kecil. Titik-titiknya, ini titik-titiknya kan titik. Ini titik, ini titik, titiknya berbentuk kotak ya. Titik-titik-titik-titik. Jadi gambar itu terdiri dari beberapa titik-titik. Ya kalau titik-titiknya semakin sedikit warnanya, maka dia pecah. Tapi kalau titik-titiknya semakin banyak, maka dia nggak pecah gitu ya. Tapi tadi semakin banyak titik-titiknya, maka semakin berat filenya, size-nya semakin besar gitu. Oke, nah ini ada grafis, namanya grafis vektor dan grafis bitmap. Kalau yang grafis tadi itu yang titik-titik itu adalah kumpulan titik, itu grafis bitmap namanya Bapak Ibu. Kayak foto, JPEG gitu ya, grafis bitmap namanya. Nah kalau yang grafis vektor itu yang solid, yang kita nggak akan banyak belajar di sini lah. Kita akan belajar grafis bitmap ini. Oke, nah ini contohnya perbedaan grafis vektor dan grafis bitmap. Oke, kalau grafis vektor bitmap itu yang Bapak Ibu suka ada di JPEG, GIF, PNG, yang ininya ya, format filenya itu. Nah, itu biasanya tergantung kepada besarnya ukuran filenya. Gitu. Kalau semakin besar, biasanya itu ukuran filenya berarti semakin bagus resolusinya. Gitu. Nah, bedanya kalau di vektor itu nggak ngaruh Bapak Ibu, tanpa mempengaruhi resolusi. Jadi resolusinya sebanyak apapun dia tetap nggak pecah kalau di vektor. Tapi yang kita akan pelajari itu yang ngaruh kepada si resolusi.
ya. Maka tipenya cocok untuk foto kalau yang buat bitmap. Jadi ada dua grafis, grafis vektor dan grafis bitmap. Yang kita selama ini berhubungan dengan kita itu adalah grafis bitmap. Foto yang ininya JPEG gitu-gitu ya, PNG dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Kalau bitmap itu titik-titik seperti ini. Kalau vektor itu berbentuk garis. Jadi nggak pecah kalau vektor, cuman dia formatnya seperti tadi ya, formatnya ini nih. Berbentuk SFV, berbentuk .ai gitu ya. Tapi kita nggak akan belajar tentang vektor ya. Oke. Okay. Itu tentang grafis Bapak Ibu, tentang grafis ya, tentang grafis. Jadi ada grafis vektor dan grafis bitmap. Grafis vektor itu tadi garis kayak koas. Kalau grafis bitmap itu kayak pilok, semprotan, kayak spray. Jadi titik-titik. Bedanya gitu. Nah, ini prinsip grafis menarik. Nanti Bapak Ibu mau bikin apapun itu tetap harus ada prinsip sederhana. Ngapain nggak sederhana? Pokoknya prinsipnya harus sederhana. Oke. Terus mana yang pentingnya ditonjolkan? Misalnya bilang hidup adalah perjuangan. Nah, perjuangannya itu dianggap penting, berarti dibedain. Lalu di konsep diferensiasi nanti. Sederhana, penting, mana yang pentingnya dipilih, mana gambar yang penting, mana tulisan yang penting, mana kata yang penting, dan diferensiasi, dibedakan ya, dikontraskan antara pesan utama sama pesan yang pendukungnya gitu. Ini nanti kita akan belajar, ini baru teori dulu ya. Jadi tiga prinsip grafis menarik. Sederhana ini prinsip, aduh sederhana banget, ya nggak apa-apa, justru prinsip sederhana itu adalah prinsip yang paling utama di dalam sebuah grafis. Daripada warnanya sampai merah, kuning, hijau, biru di satu foto gitu, ada merah, aduh itu malah nggak sederhana, jadi makanya ribet. Nah, ini menurut Ko Ang Tian Tek ya, ketika Anda berkomunikasi anti korupsi, menyuluhkan anti korupsi, Anda harus membuat pesan itu sederhana. Oke, menjadikan sederhana akan membuat Anda mudah menyampaikannya dan membuat audiens mudah memahami. Oke, kalau dari segi grafis, tampilan, ya sederhana. Kalau dari segi kata-kata, ya sederhana. Jangan sampai di depan masyarakat, kita harus melakukan advance, bla bla, pakai istilah-istilah. Sederhana, sederhana. Maka audiensnya juga nggak memahami. Buat apa gitu, bagus-bagus, apa? Bukan aku, bukan. Buat apa ribet-ribet, buat apa kata-kata yang tidak dimengerti oleh masyarakat, audiens kita, lalu kita nggak efektif kepada yang kita sasar gitu ya. Maka prinsip utamanya adalah sederhana. Oke ya, ini kita pakai sederhana. Makanya yang paling sederhana adalah kayak model ini. Backgroundnya ya putih, sederhana banget gitu ya. Polos aja gitu. Tinggal ditambahin yang kotak-kotak ini atau gambar singko ini. Oke. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Kalau ngomongin indah, kalau ngomongin enak, enggak, kita ngomongin enak tentang lidah. Kalau ngomongin indah tentang mata. Indah mana bubur yang sebelah kiri dan bubur yang sebelah kanan? Bubur yang sudah diaduk apa bubur yang belum diaduk? Boleh dong di open mic aja, enggak apa-apa biar suaranya terdengar. Boleh. Kalau saya kelompok bubur yang diaduk, Kang TB. Oke, okay. Indah Bu. Kalau rasa sih mungkin belum lihat indahnya, tentang indahnya. Oke, okay, kalau indah yang kanan pasti. Indah yang kanan. Oke, okay, kalau enak kita sepakat kayaknya enaknya kiri semua ya. Kalau sepakat saya juga bubur yang diaduk sama Bu kalau masalah rasa ya. Tapi kita masalah indah. Oke. Okay. Oke. Okay, okay. Okay. Ada lagi. Indah mana? Indah bubur yang belum diaduk katanya. Ada lagi? Oke, okay, boleh dong di open mic aja, di unmute. Indah mana? Kanan tapi nggak ada kerupuk, kata Pak Arif. Oke, okay, Pak Arif. Oke, okay, indah mana? Nah, ceritanya gini Bapak Ibu. Ada seorang pedagang bubur di Sukabumi, langganannya Pak Dede. Itu bubur enak banget ya. Saking baiknya, itu orang baik banget. Saking baiknya, dia ketika mau ngelayani, misalnya Bu... Ibu Nita ya, misalnya Bu Nita, yang Bu Nita lagi pesan bubur, Mang, pesan bubur 2, kata Bu Nita. Si Amangnya, oh baik Bu Nita, baik ya Bu. Nah, saking baiknya tukang bubur,
itu sebelum disajiin ke mejanya Bu Nita, diaduk-aduk dulu sama dia. Karena biar Bu Nita nggak capek gitu ya, diaduk-aduk dulu. Terus disajiin ke depan Bu Nita. Mangga Ibu, kira-kira kesan Bu Nita apa itu Bu Nita? Boleh dong. Apa kesan Bu Nita kira-kira Bu? Atau Bu Triwiji, kira-kira kesannya kalau ada beli bubur, Bu Tri, terus buburnya tuh udah diaduk-aduk sama tukangnya biar Ibu Tri nggak capek gitu ya, biar Ibu Tri nggak capek, terus disajiin sama depan Bu Tri. Mangga Bu, silahkan. Buburnya udah diaduk-aduk sama tukangnya, kira-kira kesannya Ibu apa Bu? Kayak bekas kalau kata Pak Sefroni. Agak enak liatnya kan, katanya kata Bu Nita. Oke ya. Tapi itu niat baik loh, tukang dagangnya tuh baik banget supaya nggak capek pembelinya, diaduk-aduk dulu sama beliau. Jadi jijik katanya, oke ya, ternyata niat baik nggak selalu didapat dengan baik ya, pelan ya tukang baburnya tuh baik gitu. Karena kesannya jadi nggak nafsu makan. Oke, karena kesan, bagus Putri, karena kesan. Maka dari itu sebuah tampilan visual itu kita ngomongin kesan. Jadi kesan pertamanya itu tadi kelihatan jorok gitu ya, nggak nafsu makan. Nah begitupun nanti tampilan kita. Kalau kita ngeposting di Facebook, ngeposting di Instagram, kira-kira kesannya apa ya bagi orang yang ngelihat pesan kita? Penting banget kesan. Kalau ngomongin time, itu ngomongin kesan. Kang TB suaranya mute. Ada air. Oke, makasih. Nah, mungkin menurut kita bagus ya, tapi menurut orang lain kesannya jadinya tadi ya. Nah, kalau ada desain grafis, kalau ada gambar yang warnanya ada hijau, kuning, banyak banget warna, itu bagaikan bubur yang sudah diaduk ya, gitu ya. Jadi nanti kalau ada oh ini contoh-contoh, ini contoh ya Bapak Ibu, nanti kita akan praktek. Contohnya, ini ada pesan dari aktivis lingkungan ya, aktivis lingkungan. Menurut IUCN, selama 75 tahun terakhir populasi orangutan Sumatera telah mengalami penurunan sebanyak 80%. Nah, kalau ada pesan seperti ini sebenarnya udah bagus ya, simple. Tapi bisa dipowerfulkan dengan konsep important. Contohnya adalah seperti ini. Nah, si orang utannya dipakai warna, si belakangnya, si backgroundnya dikasih warna BW. Ini kita pakai edit pakai PowerPoint aja Bapak Ibu. Terus kita diferensiasi mana yang kira-kira pesan pentingnya. Tadi awalnya nggak pakai ada judulnya, di sini langsung ada judulnya. Menurun sebanyak 80%. Ini pesan utamanya. Bahwa orangutan itu udah menurun sebanyak 80% dalam waktu 75 tahun. Berarti kalau waktunya 50 tahun nambah lagi 50 tahun, maka berapa persen coba orangutan punah gitu kan? Bahasa ininya pesan utamanya kan gitu ya. Bikin orang ngerinya, bikin orang aware-nya itu bahasanya kayak gini. Dibikin diferensiasi nih. Pesannya tuh ditonjolin, bedain. Kalau ini kan semuanya putih ya, semuanya putih. Nggak ada yang dianggap paling pentingnya. Karena kalau kata Pak Jamil Azaini tuh, kalau semua dianggap penting berarti tidak ada yang penting. Gitu. Kalau semua dianggap penting berarti tidak ada yang penting. Maka kita cari yang paling pentingnya. Yang pentingnya yang mana? Oke, itu konsep important. Nanti konsep kontras, ukuran. Nah, ukuran tuh adalah, kalau ini ukurannya misalnya size-nya 320 misalnya, maka harus konsisten. Yang ini juga 20. Yang ini juga 20 gitu ya. Kalau ini dari sini, nih sekarang tentang warna. Kalau ini warnanya, Bapak Ibu saya mau tanya nih, dalam gambar ini warnanya ada warna apa aja di selain foto ya, selain gambar foto ini, warna ada warna apa aja? Boleh dong. Biru merah. Hitam.
ya, biru, merahnya mana? Merahnya YouTube mungkinnya ini ya. Sama put merah ini. Garis merahnya. Oh ini garis merah, oke. Okay. Sama yang paling dominannya adalah warna. Paling dominan warna apa? Biru. Biru dan putih. Putihnya nggak kelihatan ya? Ini kan putih semua. Ini putih nih. Ini putih, ya. Putih. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Jadi yang paling dominan ini adalah putih dan biru. Maka slide ini dari tadi kalau diperhatikan aromanya adalah putih dan biru. Aromanya putih dan biru. Aromanya, aroma warnanya ya. Nah, prinsip tiga kontras. Jadi nanti tentang jarak juga ya, tentang jarak ini. Misal kalau dari sini 1,5 maka di sini juga 1,5. Kalau di sini 1,2 di sini juga 1,2. Jadi dibikin rapih presisi gitu. Oke. Okay. Kalau mau dibikin seni lagi bisa. Ini agak di sini. Nah, itu kelihatan seninya. Tapi kalau yang nomor 1 di sini, nomor 2-nya ada di sini, nomor 3-nya misalnya di sini. Nah, itu bukan seni, tapi enggak presisi jadi jatuhnya. Kalau mau beda sekalian nomor 1 di sini, nomor 2-nya di sini, nomor 3-nya di sini, ini agak seni, presisi, ada presisi gitu. Jadi nanti kalau dalam membuat gambar nanti kita akan praktek di presisi terkait dengan jaraknya. Oke. Lanjut. Nah, ini perbedaan ukuran. Ada ukuran pesan yang dibesarkan. Nah, ini ya. Jadi ada kata nih, kata apa yang kira-kira mau dibol atau dibesarkan ukurannya. Maka itu adalah dibesarkan, dibedakan, dikontraskan. Jenis apa? Ukurannya ya, ukuran size-nya. Oke, okay, nah ini dalam sebuah slide atau dalam sebuah tampilan itu minimal maksimal itu warna dominannya 2 ya, usahakan. Jika terpaksa boleh 4, tapi maksimal 2. Kayak tadi kan ini warna dominannya adalah putih dan biru warna dominannya. Jadi 2 warna aja. Jangan banyak-banyak warna. Itu jadi kayak bubur ayam yang diaduk. Oke, okay, nah kalau ada warna ini kan, kalau ada warna cerah backgroundnya, maka tulisannya harus gelap. Kalau ini kan terang nih, jadi contohnya jadi nggak bagus kan. Nah kalau ini kan gelap nih, ini ya background ini kan putih nih, maka tulisannya hitam. Okay, kalau backgroundnya gelap, maka tulisannya cerah. Gitu ya. Jadi gitu aja prinsipnya. Kalau ada backgroundnya gelap, berarti tulisannya cerah. Kalau ada backgroundnya cerah, tulisannya gelap, betul. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pemilihan teks. Nah, hindari teks jenis font yang kriwel-kriwel yang bikin pusing orang. Kecuali mau bikin kaos SMP ya, yang anak-anak SMP itu misalnya 1-4 atau 2E, nah, pakai kriwel-kriwel itu boleh. Tapi kalau buat visualisasi di slide, visualisasi di Instagram, bagusnya hindari yang kira-kira kriwel-kriwel, tulisan-tulisan kriwel, jenis-jenis font yang kriwel-kriwel. Jenis font yang enak dibaca oleh orang lain, yang mudah dibaca. Itu yang paling penting. Itu mengenal terkait dengan grafis. Sekarang, ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke mengenal algoritma dasar Instagram. Ada pertanyaan dulu? Lanjut, Bapak Ibu? Lanjutkan dulu. Lanjut, Master. Lanjut ya. Oke. Okay. Untuk memeriahkan dulu, boleh dong kita fokus dulu. Kita mau lihat dulu nih. Kita lihat antusiasme dari Bapak Ibu semuanya dan konsentrasi. Boleh dong kita ambil barang yang di sekitar Bapak Ibu. Nanti dilihatkan di depan kamera gini ya barangnya. Yang mengandung unsur warna coklat tua. Nah, pamerin di depan kamera. Saya nyari dulu warna coklat tua ya. Yang warna coklat tua. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Cari. Wah, Pak Salahuddin, apa itu dompet? Waduh, Pak Salahuddin dompetnya tebal sekali. Oke. Siapa? Pak Nugroho juga dompet. Bu Evi, apa Bu Evi itu? Bu Evi wadah kacamata ya. Oke, Pak Asis apa? Apa itu? Wadah neon ya? Wadah neon. Oke. Bu Nita apa? Bu Nita itu?
apa itu? Ini kesini kan Bu? Oh, ulekan. Oke, Pak Arif apa Pak Arif? Bu, Pak Widi mah uang ya, uang goceng. Pak Arif apa? Pak Nugraha, tadi udah dompet ya. Oke, oke, oke. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Boleh dong perlihatkan di sekitar Bapak Ibu ada barang yang mengandung unsur besi. Silakan dilihatkan. Mengandung unsur besi. Nah, kalau saya sendok aja. Dan yang saya nemu. Pak Nugraha, apa itu cetrekan? Kalau bahasa orang Sundanya cetrekan. Pak Sefroni apa itu? Oh, itu tongsis. Hei, Pak Sefroni tongsis. Tongsis ya, Pak? Apa? Itu. Bu Nita apa? Oke. Sugunting, Bu Evi, Pak Asis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita sudah fokus semua. Kita kembali ke laptop. Terima kasih atas fokusnya. Kita masuk ke mengenal algoritma dasar Instagram. Nah, tadi udah tentang mengenal tentang grafis ya. Jadi sebelum nanti kita praktek, kita juga mengenal dulu, oh grafis itu kayak gitu tadi teorinya. Nah, sekarang dasar banget nih Instagram. Instagram itu ada semua media sosial yang di awalnya untuk gambar-gambar foto-foto. Kalau Twitter kan untuk kata-kata ya, nge-tweet kata. Kalau Facebook itu buat status. Nah, kalau Instagram ini buat foto awalnya, walaupun sekarang berkembang banyaknya ke video reel kayak gitu-gitu, kayak TikTok gitu. Karena perusahaan-perusahaan pesaingnya kayak TikTok itu banyak laku juga gitu ya. Nah, kayak Bapak Ibu, kalau melihat rumah makan kira-kira nih. Kalau melihat rumah makan yang ini dengan rumah makan yang ini, kira-kira menarik mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lagi lewat ke rumah ada melewat rumah makan ini, terus lewat rumah makan ini, kira-kira Ibu mau mampir yang mana Bapak Ibu? Kira-kira mau mampir yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Kenapa Bu yang pertama Bu? Yang ini ya, berarti ya ini yang banyak mobil. Kenapa ya? Kok bukannya yang sepi itu lebih nyaman ya? Nggak parkirnya gampang gitu? Kenapa yang pertama ya? Yang pertama yang ramai terkesan enak katanya tuh. Lebih asik tempatnya katanya. Favorit tempatnya Instagramable. Yang ramai berarti enak tuh. Kesan orang tuh yang ramai berarti enak. Tuh ada indikator makanannya enak. Oke ya. Padahal Bapak Ibu, ini tuh kan bumi aki ya di Ciloto nih. Mahal Bapak Ibu. Ini mahal banget. Kalau bagi orang Cianjur ya, mahal. Untuk beli cah apa ibaratnya kangkung aja itu kayaknya mahal banget. Ikan bakarnya juga mahal. Tapi ramai terus. Karena ramai jadi ngebawa orang ramai. Oke ya. Nah, untuk yang ini, saya nggak tahu nih, ini rumah makan dari mana, saya nggak akan sebutkan, karena jadi... Nah, karena tadi, karena sepi, orang ngakutnya, pasti nggak enak, orang-orang juga nggak mau pada nyamperin. Siapa tahu padahal enak ya, tapi karena pesan pertamanya udah sepi, maka dianggapnya nggak enak. Kalau yang ini, walaupun mahal, dianggapnya enak, ya ngapain beli yang murah tapi nggak enak gitu, orang kan mungkin gitu ya. Nah, Instagram itu seperti ini, Bapak Ibu. Algoritma Instagram itu seperti ini analoginya. Jadi pemilik Instagram ataupun pengelola Instagram sangat senang dengan postingan yang ramai dilihat oleh orang, gitu ya. Jadi semakin ramai dilihat orang atau semakin lama dilihat orang dan ramai, maka Instagram akan memberikan apresiasi kepada postingan tersebut untuk dilihat oleh banyak orang lagi. Misalnya Pak Ahmad posting satu postingan, nah ketika postingan itu rame viral gitu, kita nggak ngomongin postingan baik atau postingan buruk ya. Misalnya ada postingan nih, postingan tuh nggak bermutu banget. Misal postingan yang cuman bercanda gitu ya, postingan yang nggak bermanfaat lah. Tapi viral gitu. Nah, algoritma media sosial itu akan mengapresiasi dia. Kontennya baik ataupun buruk, dia akan mengapresiasi. Maka semakin viral, semakin viral, semakin viral terus gitu. Nah, begitupun kayak warung ini. Semakin ramai malah semakin banyak pengunjung, sehingga semakin profit, semakin menguntungkan. Nah, postingan kita tuh kayak gitu di Instagram itu atau di media sosial. Semakin viral itu maka semakin menguntungkan bagi Instagram.
maka juga semakin menguntungkan bagi yang posting gitu. Nah, biar kita banyak dikunjungi, maka ada trik-triknya. Oke, nanti biar pertama banyak dikunjungi, keduanya Instagram itu langsung mengakses ke semua orang yang bukan teman kita pun ada di berandanya dia, bisa ngelihat kita. Walaupun dia nggak nge-follow kita, gitu ya. Sampai seperti itu algoritma sebuah media sosial. Nah, ini contohnya tempat parkir yang tadi nih, warung yang sama. Nah, ini algoritma media sosial, interest, oke, okay, interest. Jadi kalau interest ini terkait dengan Pak, misalnya saya suka sekali melihat konten-konten yang tentang kuliner. Maka orang akan yang interest dengan kuliner atau tentang yang posting-posting kuliner akan ada di beranda Instagram saya karena satu interest. Biasanya kalau ada orang-orang yang suka bukain saya buka kuliner, maka beranda-beranda saya tuh banyak banget tentang kuliner. Karena algoritma media sosial tuh, oh ini orang suka kuliner, sering banget nih buka kuliner. Maka disajikanlah postingan-postingan tentang kuliner di Instagram saya. Kalau saya suka bola, maka Instagram langsung memamerkan bahwa interest saya tentang bola. Maka banyak sekali tentang bola. Makanya kalau di berandanya banyak misalnya video-video yang nggak baik, berarti selama ini suka buka yang nggak baik-nggak baik. Maka interestnya di sinyal algoritma Instagram bahwa ini orang suka yang ngelihat yang nggak baik-nggak baik nih. Di berandanya banyak yang nggak baik-nggak baik kayak gitu. Oke, itu tentang interest. Lalu tentang relationship. Nah, ini juga kenapa ayo follow dong, biar ada relationship ya, biar ada keterikatan. Lalu interaksi. Nah, di Instagram kita itu interaksi itu penting dengan contohnya dengan caption pertanyaan. Misalnya Pak Ahmad bikin misalnya gini. Korupsi itu sama dengan maling, maka janganlah korupsi gitu ya misalnya. Terus menurut Bapak Ibu, apakah korupsi itu maling? Nah, bikin pertanyaan seperti itu sama Pak Ahmad di captionnya, biar ada ruang interaksi. Nanti semakin banyak interaksi nih, oh, enggak Pak Ahmad, korupsi itu bukan maling, itu merajanya maling misalnya, ada orang komentar. Terus ada komentar lagi, pro kontra di bawahnya. Nah, itu interaksi, semakin interaksi banyak, semakin banyak yang komen, itu maka akan terus keangkat tuh, kesundul terus. Dan akan tampil terus ke orang-orang yang bukan followersnya juga Pak Ahmad, juga akan lihat juga. Gitu ya. Lalu yang terakhir ini ada memang terbaru resensi. Nah, ini contohnya nih ya, contoh-contoh nih. Nah, contoh yang tadi ya, kalau ada yang mau menambahkan lagi. Nah, ini contoh postingan nih. Postingan. Mengapa postingannya itu mengapa apa gitu ya? Ini apa ya? Ketutupan. Lalu dia bikin caption. Caption, ada yang mau menambahkan lagi. Nah, ini banyak banget komentarnya. Terlalu banyak kebaikan istri yang tidak bisa dilakukan suami, ya Allah, masya Allah, banyak komentar. Nah, ini makin keangkat, postingan ini semakin keangkat, semakin nggak ketutup-tutup gitu. Ini algoritma dari Instagram. Nah, ini contohnya ya, ini contoh dari, tapi sekarang udah nggak ada nih. Maksudnya, kalau sekarang enaknya nggak harus pakai hashtag, nggak harus pakai tagar gini, nggak harus pakai tagar gini nih. Kalau dulu, nah, kalau Bapak Ibu penyuluh anti korupsi berarti harus pakai tagar anti korupsi misalnya. Tagar yang paling banyak itu adalah reformasi di korupsi. 423 orang yang posting dengan tagar ini. Maka kalau lagi posting pakai tagar yang kira-kira rame apa gitu ya. Jadi biar nanti orang yang punya interest terkait dengan korupsi dia akan melihat postingan kita. Ini kekuatan tagar itu kayak gini. Oke, ini contohnya ya. Terus, nah ini insight, ini kalau Instagramnya bisnis, ada insightnya, ini insight, saya udah lama nggak ngelola Instagram saya nih. Sebenarnya materi ini udah banyak ya diajarkan waktu itu sama siapa tuh beberapa ini. Nah, ini ada 200, di sini ada ketemu kelihatan, 260 akun dijangkau. Jadi kalau temannya Pak Ahmad posting nih, nah ternyata jangkauannya dari 1000 teman Pak Ahmad tuh hanya ke 260 orang doang Pak Ahmad. Artinya kenapa? Bisa jadi tadi ya kurang viral, kurang ada interaksi, kurang ada kurang menarik tampilannya kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, ini impresinya 284 orang yang teman terus 8% tidak mengikuti akun. Nah, ini ada dari 260 orang yang ada di HP masing-masing nih, di 260 orang HP ada 8% yang bukan pengikut kita. Tuh.
orang yang di pengikutnya aja bisa apa? Kalau pengikutnya mau wajar ya bisa ngelihatnya. Tapi kalau yang bukan pengikutnya tapi bisa ngelihat, ini 8%. Berarti ini lumayan. Nah, ini dari tagar ada 5 orang yang melihat karena dari tagar karena interestnya sama. Terus dari lainnya ada 32 orang. Ini contoh-contoh insight dari sebuah media sosial. Jadi media sosial itu nggak hanya asal posting, nggak hanya asal posting gitu, tapi biar efektif, biar upayanya maksimal, biar jangkauannya banyak ke banyak orang, ada triknya. Itu bisa dipelajari nanti mungkin di pelatihan khusus Instagram gitu ya. Oke, ini contoh aja. Nah, yuk kita praktek. Satu peluru bisa menembus satu kepala. Satu kata bisa menembus belum ya bahan prakteknya Pak Ahmad, Master Ahmad ya, Master sudah kami share sebenarnya semuanya okay. Di Bitly apa Bitly ya, oke okay. Saya share linknya boleh ya, silakan para Master di download dulu bahan prakteknya, kita akan praktek. Tadi ada dua konsep yang tadi saya sudah jelaskan sambil ngedownload. Konsep pertama, konsep apa Bapak Ibu? Kita review dulu bentar. Konsep pertama, konsep apa? Konsep grafis. Konsep yang kedua, konsep? Diferensiasi. Konsep, enggak, yang tadi kita ngomongin tentang konsep grafis sama konsep algoritma Instagram gitu ya. Algoritma Instagram. Oke, jadi ada dua tadi yang sudah kita bahas dan kita akan mainkan sekarang dengan praktek. Ada pertanyaan dulu sebelum praktek, Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu sebelum praktek? Kita langsung praktek saja ya. Nah, yuk kita akan membuat dulu. Ini rasionya sudah dibuat, rasio 1 berbanding 1. Karena Instagram itu suka dengan yang, bukan suka ya, mintanya memang yang rasionya 1 berbanding 1. Seperti ini. Lebar panjang kali lebarnya 1 kali 1, jadi sama gitu ya. Itu Master, mohon menginformasikan, jadi di linknya itu ada di paparan slide PPT ya, yang judulnya flyer korupsi, silakan di download mungkin ada juga yang belum selesai mendownload Master. Oke, silakan Bapak Ibu di download dulu ya bahan ininya, bahan prakteknya. Kita akan praktek, kita akan praktek. Kita akan banyak prakteknya ya. Tadi teorinya sekitar 40 menit ada gak tadi ya Pak Ahmad ya? 40 menitannya. Ya, baik. Tadi sudah ya, teorinya sudah selesai. Jadi kita tinggal prakteknya. Silakan Bapak Ibu di-download dulu. Sudah siap belum? Kalau sudah siap boleh chat siap ya. Kalau belum kita biar nggak ada yang ketinggalan. Dan jangan lupa, tadi saya sudah minum pil kesabaran, maka kalau ada yang ketinggalan jangan malu tanyakan ketinggalannya di mana. Tanya aja nggak apa-apa, biar kita beriringan bersama-sama untuk mengerjakannya. Yuk, silakan. Bapak Ibu ada yang masih terkendala untuk mendownloadnya? Di chat juga sudah kami share. Tidak ada. Baik, sebelum kita mulai oleh Kang Febri nanti prakteknya, ada yang masih terkendala Bapak Ibu untuk mendownload PowerPoint-nya? Nanti bisa dibantu. Pelatihan Fire Korupsi, judul filenya PowerPoint.
Jika sudah selesai mendownloadnya, mohon komennya di chat siap, gitu ya. Kalau tadi kata pesan Kang TB-nya, silakan. Ini dari Bu Rini, Bu Nita, Bu. Saya nggak bisa unmute master, siap. Oke, siap. Oke, dari Master Knight juga sudah siap. Oke, nggak bisa dibuka PowerPoint-nya Master. Coba ya, kenapa nih kendalanya? Tapi sudah berhasil di download ya Master ya, yang PowerPoint-nya. Ada tikus nih. Mohon di download terlebih dahulu, kemudian dibuka. Kendalanya apa ya? Kenapa nggak bisa dibuka? Versi PowerPoint-nya juga nggak terlalu baru-baru banget, Master. Jadi seharusnya bisa dibuka nih. Wah. Kayaknya ada kucing, Bu, di rumahnya. Jadi takut tuh tikusnya. Download lagi aja, diulang. Kayaknya nggak lengkap itu. Baik. Yeah. Baik, Master bisa di download ulang di tadi apa yang disarankan oleh Master Dede. Oke, Master Mambur sudah siap, Master Sekolidaya juga sudah siap, Master Sina Purminis juga sudah, tadi Master Widi juga sudah siap, Insya Allah. Ya, tadi dicoba ya Master Berman sama Master Evi, mohon dicoba lagi untuk di download. Ini HP-nya keras, nih. Master Berman, boleh berkabar bagaimana? Apakah sudah bisa, Master Berman? Master Asis sedang diusahakan, semoga usahanya berhasil. Punten Kang TB ya, sebentar Kang TB ya, ini masih ada beberapa. Master TB butuh masukan dong, Master TB, ini ada yang nggak mau juga kebuka, kenapa ya PowerPoint-nya? Coba ditampilkan kayak gimana ininya? Nggak kebuka filenya atau nggak kebuka, nggak bisa ke edit? Silakan Master Berman ditampilkan saja, ini sudah saya izinkan untuk share. Seperti apa tampilannya Master? Master Berman bisa ditampilkan? Share screen-nya sudah bisa diakses, ditampilkan saja di layar laptopnya. Oke. Belum keluar, masih di jalan kayaknya. Oke. Sudah, Master yang lain mungkin sudah, apakah sudah kelihatan ya? Kalau di saya belum kelihatan nih, masih hitam seperti ini. Apakah sama kondisinya? Oh ya, di stop ya. Baik. Mas Revi bagaimana? Apakah sudah bisa membuka PowerPoint-nya? Ini Master Domi juga nih di Kupang, Kak, masih diusahakan. Baik. Oke, yang Master Sabro ini sudah bisa kebuka. Baik, kalau menghilang berarti di-download ulang lagi, Master, ya. Di-download nanti langsung ketemu, kan, ya.
posisinya, nanti langsung dibuka saja. Baik, kita masih tunggu sebentar, Master ya. Mohon kesabaran semuanya. Bu Evi minta linknya di-share lagi katanya, Master. Paling ini aja, Master ya. Biar lebih gampang filenya saja, Master ya. Jadi nggak linknya. Di WhatsApp aja mungkin, Master. Enak. Baik. Master Evi, saya share di WA ya, teman-teman juga sekalian. Oke, ya Master, di WA sudah kami share, jadi tinggal di download saja. Mungkin bisa dicoba juga Master Bermal sama Master Dome ya. Jadi mungkin ada kendala di Google Drive-nya. Ini di WA sudah kami share ya, tinggal di download. Latihan flyer korupsi PPTX 6 MB. Silakan di download terlebih dahulu. Sudah bisa dibuka, Master. Alhamdulillah, Master Triwiji, Master Wiji ya. Ya. Bisa jadi salah buka kotaknya ya, tadi di drive-nya. Jadi kalau posisinya untuk file tersebut masih tersimpan di mana ya? Di kotak yang paparan slide ya. Penugasan mandiri belum ada, masih kosong isinya. Jadi masih posisinya masih ada di paparan slide PPT kalau yang ada di link gitu ya. Nah, tapi nggak jadi masalah, sudah di-share di banyak tempat, di chat juga sudah, di WA group juga sudah. Baik. Sudah bisa dibuka, Master. Nggak apa-apa, nggak harus, kalau ada dua laptop nggak jadi masalah juga, kalau satu juga nggak apa-apa. Nanti kita kan ada kesempatan untuk prakteknya, Master. Baik. Kita coba ya, nggak apa-apa ya. Baik. Silakan, sudah kami persilakan kembali ke Master TB. Oke. Sudah dibuka ya semuanya. Kita akan praktek. Ini kita akan sekarang running sampai besok praktek terus ya, gitu ya. Jadi nggak pakai teori lagi. Dan prakteknya kita langsung dengan format yang untuk format rasio Instagram ya, yang 1:1. Nah, itu kita akan membuat gambar yang seperti tikus ini. Ini Bapak Ibu, dalam praktek ini ada dua hal mungkin ya. Ada dua hal. Jadi ada dua pilihan, maaf. Pilihan pertama adalah kita akan mempraktekkan dengan PowerPoint dengan gampang. Oke. Pilihan keduanya adalah gampang banget. Ya. Jadi yang pilihan pertamanya adalah gampang, pilihan keduanya adalah gampang banget. Oke, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Gampang apa gampang banget? Gampang. Jadi nggak ada pilihan susah ya. Nanti kalau ada yang kesulitan, ditanyakan aja. Nanti juga ketemu gampang atau gampang banget. Yuk kita praktek. Kita akan praktekkan dulu gambar dipastikan ya. Slide kedua. Akan kita membuat seperti slide pertama ini. Oke. Slide pertama ini kita akan buat gambar untuk di PowerPoint. Kalau ditarik jangan
Kalau bahasanya haram hukumnya menarik dengan gini. Nan, kalau gedein tuh ya. Atau kecilin kayak gini. Haram hukumnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau menarik gambar itu wajib hukumnya kita dengan di diagonal ujung. Ini pentolan yang paling ujung ini yang kita tarik. Kenapa? Biar gambarnya proporsi, si tikusnya nggak gemuk nggak kurus, proporsi ya. Jadi tarik aja di diagonal ujungnya ya, narik gambar harus di diagonal ujung. Nah gini ya, tarik terus. Oke, tarik terus, terus sudah Bapak Ibu, ditarik sampai seperti ini, sampai ketutup si kanvasnya nih. Ini namanya kanvas, yang putih-putih ini kanvas ya, kita namakan kanvas. Biar kanvasnya ketutup. Nah, seperti ini. Sudah Bapak Ibu? Gak apa-apa, dibuka aja di unmute biar kita tahu mana yang belum, mana yang sudah. Dan jangan malu, jangan hirau. Kalau ada yang terkendala, ditanyakan saja biar kita bersama-sama. Sudah Bapak Ibu? Bapak Ibu, jika ada kendala mohon di mute ya, biar ketahuan nanti apa kendalanya di mana. Ya, silakan ya. Gambarnya digedein, digedeinnya dengan cara diagonal ujungnya ditarik nih. Sekse ininya aja, secukupnya. Segini boleh. Oke. Sudah Bapak Ibu, yuk di unmute aja biar ketahuan sudah belumnya. Oke, sudah. Berarti sudah ya, Bu Nita sudah, Bu Ina sudah. Kita anggap sudah teman-teman yang lain. Lalu di atas ada di sini ada format. Kita akan mainan, ada storyboard, ada view, ada review, ada slide. Nah, kita pakai yang format ini Bapak Ibu. Yang format ini kita klik ya. Klik yang format. Lalu di sebelah kanan ada tulisan crop atau crop. Nah, ini ya. Yang crop ini pakai, tulis crop, lalu kita tarik ke, lihat kanvas di belakangnya segini. Oke, lalu yang sebelah sini juga kita tarik yang hitam-hitamnya ya, bukan kalau keluar ini. Nah, ini udah otomatis udah kepotong tuh si gambar tikus tadi yang gede itu. Oke, sudah seperti ini. Ada yang ketinggalan, kalau ada ketinggalan kita ulangi nggak apa-apa. Sebentar Kang TB. Karena ini kan di layar tapi saya belum bisa buka jadi dua windows gitu. Jadi sekarang coba dibuat di HP yang itunya, yang tugasnya, sambil melihat penjelasan Pang TB gitu. Jadi agak terlambat barusan. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Kita tunggu, nggak apa-apa Bu. Kita bareng-bareng ya. Yang sudah, siapa yang sudah? Oke, saya ulangi ya sambil menunggu. Nah, gambar ini kecil, maka kita harus menariknya dengan dia diagonal ujung. Nah, di sini ya, ditariknya di sini. Jangan narik di sini. Tapi kita nariknya di pentolan yang ujungnya. Oke. Bang TB, ada yang bertanya, punya saya kok nggak ada crop-nya ya, kata Master Wiji. Oh, boleh diperlihatkan, kita stop share dulu. Mangga Master Wiji. Perlihatkan. Master Wiji dibuka apa di share screen aja biar yes, nanti langsung dilihat. Biar kita bedah. Pangkas tuh ada pangkas. Iya Mas Ruji, tadi sudah dijelasin sama Mas Dede itu sudah dibahas Indonesia kan ini jadi pangkas. Iya ini versi Cianjur ini mah.
di pangkas TB mata. Dia di mute intinya Kang TB bener masih mute. Oh iya. Ya, pangkas. Pangkas. Jadi kalau cukur rambut berarti crop rambut gitu ya Pak Dede. Iya. Nanti tukang cukur Garut ganti deh jadi crop gitu. Pangkas Bu yang sebelah kanan Bu Dede, Bu Wiji, Master Wiji. Nah, itu. Klik. Nah, itu ada pangkas. Nah. Itu nanti. Tapi ini gambar Ibu kan belum digedein ya. Gedein dulu aja baru nanti dipangkas. Kalau udah gondrong baru kita pangkas. Ini gedein dulu. Nah, ditarik dulu. Ya, siap. Terus oke, lagi. 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 Ya, segitu boleh. Ya. Digeser dulu ke bawah. Digeser dulu ke bawah aja, Bu. Itu yang bawahnya belum ketutup sih. Jangan geser aja, geser fotonya aja, Bu. Boleh ditarik lagi boleh, tapi jangan ditarik di situ. Jangan ditarik situ, Bu. Eits, jangan ditarik situ. Oke, enggak apa-apalah, terlanjur. Oke, dah segitu. Dah segitu. Geserin agak ke kanan dikit, Bu. Geserin. Nah, fotonya. Jangan ditarik, Bu. Digeser aja, Bu. Beda digeser sama ditarik. Nah. Geser. Geser kanan. Oke, sip. Sekarang baru dipangkas, Bu. Boleh dipangkas sekarang. Pangkas. Pangkasnya nah yang itu. Betul. Terus sampai kelihatan belakangnya. Nah, kelewatan, Bu. Kelewatan. Itu ada kelihatan kan pas belakangnya. Kelewatan, Bu. Kelewatan. Ya, sip. Pangkas yang sebelah kirinya. Terus, 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 terus. Oh, ngambilnya jangan yang pentolannya, Bu, yang hitam-hitamnya. Di undo dulu, di Ctrl Z. Ctrl Z. Di Ctrl Z dulu, Bu. Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. CTRL yang ada dilihat. Nah, tariknya yang hitamnya. Oke, sip. Nah, itu. Oke, terus. Terus, 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 terus. Dep, lewat. Nah, segitu. Boleh, segitulah. Papa. Oke. Sudah ya. Master Wiji sudah berhasil. Ada yang masih terkendala, Bapak Ibu? Yang lain? Ya. Kita tadi narik. Lalu kita geser dikit. Terus kita pakai format. Nah, kalau ada yang bahasa Indonesia tadi katanya kayak Master Wiji itu untuk pangkas namanya ya. Kalau ini crop. Crop. Lalu ditariknya jangan pentolannya tapi yang hitam-hitamnya. Sudah seperti ini. Lalu taruh sini. Oke. Sip. Sudah seperti ini semuanya. Nah, kita akan membuat namanya teknik gradient fill, Bapak Ibu. Jadi si foto ini kan kalau dikasih tulisan langsung itu dengan insert text box di sini kasih tulisan langsung misalnya ya, misalnya korupsi adalah gejala, koma. Oke. Kan enggak kelihatan tulisannya, betul enggak Bapak Ibu? Maka kita harus rekayasa gambar ini biar terlihat si tulisannya. Pesannya biar tidak terdistorsi oleh gambar belakangnya. Ini kalau kayak seperti ini kan dia walaupun diganti warna putih gitu ya. Nah, ya. Nah, walaupun warna-warna ini masih terdistorsi sebenarnya. Walaupun kelihatan tapi masih terdistorsi. Maka kita rekayasa dengan namanya teknik gradient fill. Oke. Okay. Oke, okay, warnanya tetap tulisannya warna hitam. Pakai yang shape kotak ini, Bapak Ibu. Kotak ini kita lihat. Lalu kita tarik shape kotaknya untuk menutupi setengahnya seperti ini. Setengahnya seperti ini. Dan ini teknik ini enak banget nanti kalau udah dipakai tinggal di copy paste aja di berikut-berikutnya ya gitu. Oke. Si kotak kotak
Sudah sampai seperti ini, Bapak yuk. Para master sudah bikin kotak nih, ulang lagi kotaknya. Kotaknya dari sini ya, kotak, tarik aja setengahnya. Nah, sampai menutupi setengahnya. Sudah seperti ini? Sudah, katanya sudah, sampai nutupan pas. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah, maka kita klik kanan. Si kotak ini klik kanan, kotak sejuta mimpi ini klik kanan. Lalu ada tulisan di sini, ada tulisan format save. Nah, ada tulisan format save. Lalu ada fill, ini ada tulisan fill. Diklik fill, lalu klik yang gradient fill. Nah, nanti ada patok-patok nih, patok ke 1, patok ke 2, patok ke 3, patok ke 4. Nanti ada patok-patok ini. Jangan lupa semua patok warnanya disamakan. Kalau mau putih, putih semua. Kalau mau hitam, hitam semua patoknya. Patok ketiga, klik warnain. Patok keempat, klik warnain juga. Nah, ini udah jadi sama warnanya. Jika sudah seperti ini, klik patok pertama, lalu kasih transparansi 100%. Patok kedua, kasih transparansi sekitar berapa persen? Segini, berarti sekitar 40%-an. Patok ketiga, kasih transparansi sekitar 10, 15, 18%. Patok pertama, kita kasih segini. Nah, ini masih ada garisnya, maka kita hilangkan shape outline-nya. No outline. Sudah jadi. Namanya ini rekayasa gradient fill dengan menampilkan gradient fill. Ya. Jadi ini gradient fill ini buat bikin blank space. Ini area blank space ini buat tulisannya. Sebenarnya blank space-nya bisa di sini. Bisa di sini ya. Bisa di area sini. Bisa di area kepala sini sebenarnya bisa. Tapi saya ambil pakai yang di daerah bawah ini dengan pakai gradient fill ini. Kalau yang sudah berhasil boleh difoto kirim ke grup WhatsApp ya. Master, ada yang minta diulang lagi, Master. Ketinggalan. Lagi. Kita ulangi lagi. Cara kasih patoknya. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita mulai dari nol. Boleh mungkin sekarang bisa mengulang, bantu mengulang Pak Master Ahmad ya. Master Ahmad boleh? Saya stop share dulu punya saya. Silakan Master Ahmad atau Master Dede, boleh dibantu. Boleh. Baik, izin. Sudah nampak ya, Master sekalian. Kita mulai dari nol lagi ya. Baik, ini tampilan di saya sengaja ada titik-titiknya ya. Biar apa? Biar lurus. Ini saya hapus, Master, biar bersih aja. Seperti tadi, kita besarkan terlebih dahulu dengan cara menarik ke ujung-ujung ya. Terserah mau kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, yang jelas di diagonalnya masing-masing gitu ya. Seperti ini. Ya. Dibesarin, ini saya kecilin aja biar kelihatan layarnya full. Kita kecilin saja ukurannya. Kira-kira saja apakah nanti cukup. Oke, lalu langkah keduanya kita crop ya. Kita crop. Ini crop-nya di mana ya? Klik dulu gambarnya, Master. Iya. Yeah. Baru muncul itu. Apa? Ini karena ada ketutup sama ini, sama zoom-nya, jadi saya agak susah nariknya gimana nih. Oke, nah baru format, nah, baru crop-nya muncul. Nah, tadi ketutup sama crop-nya. Oke, kita sesuaikan dengan kanvasnya. Ya. Yeah. Nanti kalau misalnya belum sesuai ya tinggal di Ctrl Z saja ya, tapi seperti tadi yang disampaikan Master Kang TB ya. Nah, ini kurang lebih jadinya seperti ini. Ini kalau misalkan kurang puas ya tinggal mundur-mundur saja ya, Master. Oke.
Lalu mau kita buat blank space ya. Tadi maunya di bawah misalkan tadi posisinya. Kita ambil di posisinya di insert ya biasanya. Nah ini di save. Ya. Sebenarnya banyak-banyak cara ya. Ada yang langsung muncul, ada yang enggak gitu ya. Ini kalau saya mungkin enggak muncul, jadi saya di insert gitu ya. Di sini ada save-nya. Ada save-nya. Kita pilih yang kotak ini saja. Atau di sini juga boleh, di sini juga sama saja. Terus kita pindahkan di sini. Itu kurang lebih seperti ini ya. Lepaskan. Lalu kita klik kanan ya. Di format save. Nah ini di fill, kita pilih gradient fill-nya, patoknya ada 4, seperti tadi disampaikan, kita atur saja posisinya, kita rubah semuanya warna putih, satu-satu master ya, nanti kalau sudah putih semuanya baru kita atur persentase transparansinya. Ini saya putih-putihkan dulu aja semuanya. Oke, nanti baru kita atur transparansinya sama seperti tadi ya. Nih, yang pertama biasanya lebih besar master ya transparansinya. Ini kita atur-atur saja kan. Tadi ada sekitar angkanya master berapa tadi 30-an ya? Saya tidak hafal. Pertama 100% karena biar natural kelihatan. Oke, 100%. Yang kedua biar sama saja ya. Secukupnya. Secukupnya berapa master? Ini ada selera ya. 30, 40 boleh. Boleh 30, 40. Yang ketiganya 20-an 15 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini boleh dinaikkan ke atas. Yang terakhir kasih aja 2 atau 5 gitu. Ini mengatur transparansinya bisa digeser patok yang kecil ini master atau di sini juga bisa ya. Di tanda panah ini boleh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini tapi jangan lupa tadi yang apa? Outline apa? Di box-nya di apa dihilangkan ya. Di sini ada save outline-nya. Kita ke no outline. Jadi nanti garis birunya hilang. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, makasih. Saya stop share ya. Oke, Master Ahmad. Ada yang ketinggalan? Kalau ketinggalan kita ulangin lagi, nggak apa-apa. Tadi Master Asis mau simulasi mungkin? Yang sudah selesai, udah ada selesai. Oh, Budian sudah. Ya. Saya review sejenak lebih cepat. Kita bertanya juga Master, itu Master Makmur, untuk gradien patokannya berapa aja gitu. Oke, di jumlah patoknya atau ukuran persentasenya. Oke. Jadi patoknya yang paling lembut itu 4 lah maksimal ya, Pak. Boleh lebih sebenarnya Maya. Cuman 4 juga sih, kalau untuk gambar segede gini mah 3 ya, kalau untuk bisa, ini kita hapus nih contohnya ya, kita pakai yang 3 patok, tapi ya patok yang pertama tetap 100% karena biar natural nyambung ke gambar, biar seolah-olah ini bukan rekayasa, emang gambar benarnya kayak gitu. Patok yang kedua kita pakai setengahnya, pakai patok yang ketiga lebih kecil lagi. Nah ini hasilnya seperti ini, jangan lupa outline-nya dihilangkan. Nah, ini udah jadi rekayasa. Ini kalau 3 patok doang. Tapi kalau 3 patok, tulisannya nanti kelihatan enggaknya kita lihat dulu. Nah, cara menampilkan, cara ngasih tulisan di sini, yaitu insert, lalu di sini ada text box. Nah, klik aja di luar sini, langsung diketik korupsi adalah gejala, misalnya gejala. Oke, taruh di sini. Dibesarkan, dan untuk perbendaharaan font yang paling tebal itu Anton, tapi kalau ini seleranya mau apa, misalnya Arial
Arial Black lah ya misalnya, korupsi adalah gejala. Kalau masih kelihatan ya masih aman. Oh ini korupsinya masih tulisannya masih nggak tergitu terang, maka berarti yang di tengah ini gradasinya transparansinya kecilin lagi. Nah segini. Oke. Okay. Ya jadi boleh 3, boleh 4. Tapi kalau misalnya medianya besar, maka 4, kalau medianya segede gini doang, 3 cukup. Oke. Okay. Begitu transparansinya turun dari 100% turun lagi ke 30, turun lagi ke 10, turun lagi ke 5 gitu. Turun pokoknya biar kelihatan natural dari yang paling di sini lebih gelap, lebih pekat, di sini lebih transparan. Gitu. Di bagian ini lebih transparan. Kang TB, ini Master Nita mungkin mau ditampilkan karena tampilannya agak beda. Silakan Master Nita. Silakan Master Nita di share screen. Ini udah ada yang bagus-bagus nih, Budian udah. Lalu ini yang ibu siapa tuh? Di sininya logonya E. Itu bisa gambarnya ditarik ke atas sedikit biar kanvasnya ketutup semua. Itu belum ketutup semua ya, yang di grup WhatsApp. Kita pantau dari grup. Apa yang sudah selesai dipoto di grup WhatsApp ya? Biar kita pantau. Oke. Klik kanan, format save, gradient fill. Ini office tahun berapa ya? Ini kayaknya office-nya office di bawah 2016 nih kayaknya. Stop 4 coba Pak. Bu. Oke. Okay. Siapa sih? Itu bisa di add Master, ada add sama remove-nya. Jadi menu tambahnya seperti itu. Oh iya, saya Office 2013 memang ada beberapa kalau itu beda tampilannya. Coba yang add. Di add. Ya. Iya. Baiknya minimal Office 2016 ya kalau misalnya pengen sesuai dengan yang kita ini kan. Tapi kalau masih bisa diakalin lanjut aja. Kalau 2013 tampilannya akan berbeda, nanti nyarinya jadi rada bingung. Oke. Transparansi. Stop positionnya coba transparansinya ditarik, Bu. Wow, gitu ya. Ya ini kayaknya 2013 nih, Master. Oke. Saya kira cukup nggak apa-apa, Bu. Kalau misalnya patoknya tidak jadi banyak gitu ya. Berarti permainannya si outline-nya jangan lupa dihilangkan, terus dipendekin lagi itunya. Terus transparansinya tambahin, Bu. Itu tambahin transparansinya. Tambahin terus. Oke, berarti stopnya tadi ditarik lagi ke kiri, Bu. Mohon maaf, Bu. Stopnya tarik lagi ke kiri. Terus. Nah, gitu aja. Tuh, berarti tarik si bundar-bundarnya yang itu tarik agak jadi nggak terlalu jauh, Bu. Nah, itu yang di paling tengah itu tarik lagi aja, Bu. Jangan terlalu jauh itunya. Bentar. Yang kotak-kotak itu tuh yang pentolan-pentolan. Bentar ya, saya request dulu. Oke. Mulai di approve Bu Nita. Nah, ini karena ini Office 2013 atau 2006 di bawah 2016. Ini Bu, ininya dimainin di sininya aja berarti ini. Nah, ini tarik. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi nanti tulisannya lupa disampaikan ya, kalau minimal 2016 office-nya. Oke.
Master itu kayaknya ada di stop yang pertama, warnanya masih belum dirubah deh, Master. Di stop pertamanya kayaknya masih warna biru-biru deh. Jadi dia stopnya tuh gini ya, manual gini? Manual, satu-satu. Nah, itu warnanya masih biru. Iya, ini masih biru nih. Oke. Lucu ya. Oke. Yang kedua juga masih biru. Berarti ini masih bisa ditarik nih. Jadi untuk Ibu Nita ini nanti si patok itu namanya stop, Bu. Nah, jadi Ibu stop satu udah, terus mainkan ke stop kedua. Stop kedua mainkan, warnanya juga samain, warna putih. Terus transparansinya agak transparan. Oke. Terus stop yang ketiga. Lucu juga ya gini. Stop tiga. Terus transparan lagi. Masih biru, Master, stop ketiganya. Oke. Oke. Nah, ininya kenapa tidak berubah? Stop 4 coba ya. Atau kita pakai 3 stop aja ya. Stop 4-nya. Ini totalnya berapa stop ya? Tadi lebih dari 3, Master. Oh iya, kayaknya lebih dari 3. Kita remuk-remuk dulu aja. Nah. Oke, okay, kita samain dulu. Misalnya stop 1. Stop 1 warnanya ini tampilannya berbeda ya, nanti di Bapak Ibu yang lain pasti tampilannya berbeda. Karena ini Office 2000. Ini dua stop aja lah, enggak apa-apa. Stop kedua juga warnanya ganti warna putih. Oke. Nah, stop pertama kita kasih warna, oke, saya kasih transparan 100. Terus lalu ininya agak ditarik berarti. Nah, gini. Oke, terus ini agak ditarik lagi. Oke. Terus shape outline-nya dihilangkan. Oke, Bu Nita sudah jadi. Silahkan. Udah ya, Bu Nita udah jadi ya. Jadi kalau Office-nya di bawah 2016, tadi tampilannya seperti Bu Nita. Oke, kita ada yang ketinggalan. Kalau yang sudah boleh dong diperlihatkan di itu ya. Diperlihatkan di WhatsApp grup biar kita lihat pantauan, kita pantau. Masih ada yang ketinggalan, Master? Ini Master Rina Inayati. Boleh. Ketinggalan. Silakan Master Ahmad, boleh dipandu, diperlihatkan kembali. Tinggalannya sampai mana? Boleh di share screen aja, Master. Siapa tadi yang ketinggalan? Master Rina, silakan di share, Master Rina. Master Rina, boleh di share. Master Video udah oke. Nah, Master Asis ini transparansinya pakai yang gradient fill, harusnya Master Asis. Nah, ini Master Yanti udah keren. Master Asis dibalik aja itunya, dia jadi gradient fill. Master Nita, oke. Oke. Tinggal kasih tulisan tadi ya, nanti ya. Ini Master Rina Inayati, Master Kang TB. Oh ya, silakan Master Ahmad dipandu. Boleh. Master Rina, tadi ini udah sampai mana nih? Gradient fill ya? Nanti yang prakteknya Master Ina, silakan dipilih di insert ya, atau mau buat kotak ini juga boleh, yang ada kotak save nih, kotak warna apa, kotak persegi panjang, atau saya remote aja ya, boleh, saya izin remote, nggak apa-apa, ditampilkan aja Master Ina. Nanti saya masuk ke dalam itu punyanya Master ya, sebentar. Saya request ya. Mohon di oke kan? Sudah?
Baik, ini kami masuk di punyanya Master Ina ya. Master Ina, jadi ini sudah sampai tinggal dikasih ini ya, apa namanya, blank spot-nya ya. Blank spot, blank space. Ada di sini, Master. Ini kebetulan sudah muncul persegi panjangnya. Ya, kita bikin misalkan seperti ini. Tarik saja sesuai dengan ukurannya. Nah, seperti itu. Kayak gambarnya belum di kanvasnya belum pas ya. Kita dari dulu deh gambarnya. Ini boleh dikecilin dulu. Kok gambarnya nggak pas ya? Sebentar. Ini kayaknya digeser coba deh. Kayak ada putih-putihnya gitu di pinggirnya. Baik, ini kita pasin. Kayaknya tadi pas crop-nya itu ada apa? Ada putih-putih di samping di masternya. Jadi apa namanya? Tersisa sedikit gitu. Nah. Coba saya crop-nya, saya ulangin lagi ya. Ini kita format crop-nya di mana nih? Ini ada yang kurang selesai, apa namanya? Kurang tuntas crop-nya. Nah, ini baru. Oke. Nah. Tapi tetap muncul. Ya udah, nggak apa-apa deh ya. Oke. Ini kita tepasin saja. Anggap ini pas. Nanti diatur sendiri, Master ya. Ini kita anggap pas dulu saja ukurannya. Ini ada apa ya di bawahnya nih? Oh, pantes. Jadi Master, ini gambarnya belum sesuai dengan ukuran kanvasnya. Jadi ini kan kanvasnya ya. Kanvas kita kecil ya. Jadi gambarnya diukur disesuaikan dengan kanvasnya. Ya, ini kita kecilin dulu saja gambarnya, disesuaikan dengan kanvasnya dulu. Makanya tadi pas kami insert kotak biru ini, seperti ada putih-putih di belakangnya gitu. Nah, kita sesuaikan dulu aja ya ini, sesuaikan dengan ukuran kotaknya. Ini agak susah ngeremotnya. Ini saya hapus dulu aja deh ya. Kita kembalikan lagi lah ke awal gambar aslinya kan seperti ini ya tadinya ya. Gambar aslinya seperti ini. Duh. Masih bisa ketarik gak ya ini? Oh, nggak bisa. Ya, baik deh. Nanti dirapikan sendiri aja, Mas Arya. Saya hanya memberi menyayangkan yang ini saja, yang apa namanya, yang bagaimana membuat gradient fill-nya. Ini karena kalau pakai remote agak susah. Ini anggap sudah pas ya. Ini agak susah nyamainnya. Nah, ini kita format ya. Klik kanan juga bisa ya. Klik kanan enggak mau nih. Oke, format save ya, klik kanan nanti akan muncul di nah, seperti ini munculnya. Nah, ini kita pilih yang fill. Ini pilih gradient fill. Sudah pilih fill terus pilih gradient fill. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan muncul kotak hilang lagi. Pilih for fill, gradient fill, lalu muncul ada patok-patok tadi ya. Duh, ini sepertinya jadi format background nih. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini yang diklik yang apa yang kotak kecilnya. Kita klik kanan, format save. Nah, kita pilih gradient fill, ini sudah muncul. Kita geser-geser saja posisinya. Misalkan kita pakai 4 ya, misalkan ini kan ada bawahnya 4. Nah, kita rubah master satu per satu ya, ini 1, 2, 3, 4. Kita rubah tiap-tiap patoknya menjadi warna putih. Ya. Ini sudah warna putih kayaknya.
Ini agak susah kliknya. Kita rubah warna putih semuanya. Seperti tadi dikatakan, biar kesannya natural, transparansinya untuk yang pertama kita besarkan sampai 100%. Nah, dengan cara menggeser. Nah, untuk yang kedua demikian, warnanya kita rubah lagi menjadi putih. Aduh. Oke. Nah, ini posisinya transparansinya tadi sekitar berapa? 50 atau berapa gitu. Warna patoknya belum putih semua ya? Belum. Nah, yang ketiga juga demikian. Kita putihkan lagi. Mau putih dulu semuanya baru kita geser apa atur bisa juga ya sama aja. Ini kita putihkan. Ini sekitar separuhnya misalkan ya. Seperti ini. Terus yang keempat juga kita putihkan lagi. Ini 2% misalkan, seperti itu. Nah, ini anggap sudah posisinya sudah pas ya. Nanti tinggal kita atur lagi misalkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini Kang Tibi, ini dari awal gambarnya belum dipasin sama kanvasnya, jadi nanti diatur sama Master Ina ya untuk pas dengan kanvasnya. Kurang lebih seperti ini. Nanti jangan lupa di terakhir dihilangkan outline-nya ya. Format, save outline-nya, kita klik. Nanti dihapus jadi no outline. Seperti itu. Oke. Itu saja mungkin Master Ina. Silakan. Baik. Terima kasih Master Ahmad, Master Ina. Nah, yang belum ketinggalan, masih ketinggalan, nggak apa-apa, yuk ditanyakan aja. Nah, prinsipnya untuk yang pembelajaran yang slide ini adalah kita ingin merekayasa sebuah gambar yang seperti ini, kan gitu ya. Kalau kita kasih tulisan, tulisannya akan terdistorsi oleh gambarnya. Oke, kita ganti tulisannya warna putih. Rada jelas sih, tapi masih terdistorsi. Biar tidak terdistorsi, maka kita rekayasa dengan membuat namanya blank space. Blank space-nya sebenarnya bisa ditaruh di bawah, bisa taruh di atas, tapi kita taruh di bawah. Tadi kita udah membuat blank space-nya dengan membuat pakai shape-nya. Jadi semuanya itu kalau di PowerPoint, banyaknya menggunakan shape ya. Shape itu ini Bapak Ibu ya, para master, shape itu ini. Bisa ada di home, di sini, atau di insert bagian sini, shape. Ini, nanti kalau ada ngomong shape, berarti cari ada di sini, berarti gitu. Nah, shape-nya, ini kan udah nggak seperti shape lagi ya, nggak kelihatan seperti shape, karena kita sudah rekayasa dengan teknik gradient fill. Begitu, Bapak-Ibu. Oke, kita lanjut ke praktek berikutnya, atau ada yang ketinggalan, yuk. Biar nggak ketinggalan, kalau apa kita tunggu, kita ulangi. Yuk, siapa yang kalau lihat di grup WhatsApp sih sudah banyak yang posting ya, yang banyak berhasil. Nah, tadi kalau Master Rina itu tadi ininya masih kecil gitu ya mungkinnya. Jadi segini. Harusnya dioptimalkan kanvasnya ditutup semua. Nah, kanvasnya ditutup semua gitu. Ya, gitu. Tuh. Nah, untuk memberikan tulisan, saya ulangi lagi, untuk ini biar ada tulisannya, maka insert, lalu text box. Nah, text box ini, jangan klik di sini, kliknya di luar dulu. Ini dulu, korupsi adalah gejala. Misalnya. Nah, lalu dibesarkan. Oke. Nah, gitu ya. Jadi, ini untuk pembelajaran yang pertama. Ada yang tanyakan, ada yang ketinggalan? Kang TB. Boleh. Itu yang menarik diagonal, itu kenapa nggak bisa pas-pas aja ya ke kanvasnya, kegedean, kalau nggak kekecilan? Pasti, Bu. Karena memang formatnya itu bukan 1:1 gambar aslinya. Maka kita tadi rekayasa dengan di crop tadi, Bu. Gitu. Karena tadi kita rekayasa dengan di crop ya, misalnya
Tadi kan gambarnya memang kegedean kekecilan, betul benar Bu. Kalau dipas-pasin tuh nggak bisa, karena memang ini gambarnya, gambar aslinya kan tadi kegedean ke panjang ini kan Bu ya. Kalau kita ini kan pasti dia akan kegede ini, pasti akan nanjang lah gitu bahasanya mah. Maka kita pakai teknik crop tadi, di crop dulu gambarnya dengan klik gambarnya, lalu pakai format, lalu pakai crop. Nah, biar ngepas. Jadi di crop master biar biar gambarnya ngepas dengan kanvasnya. Itu jadi, crop-nya ada di mana tuh? Crop-nya ada di klik gambarnya, nanti di atas ada format nih, ada. Oh, oke. Okay. Nanti sebelah kanan ini ada tulisan crop, kalau enggak pangkas. Crop. Nanti yang hitam-hitam ini yang ditarik nih. Sesuaikan dengan kanvas yang di belakangnya. Begitu. Jadi di sini ketika diklik cuma move sama copy, nggak ada kata crop. Kang TB mute Kang TB. Boleh di share screen Master Evi, coba kita lihat. Ini saya mukanya nih. Sebentar. Oh, langsung keluar tuh. Oke, Master Widi keren. Master Asis nih masih, oh iya Master Asis masih pakai solid fill, harusnya pakai gradient fill Master Asis. Harusnya pakai yang gradient fill, bukan yang solid fill. Jadinya ini Kang TB. Tuh. Oke. Klik gambarnya. Nah, lalu picture. Di atas ada picture format di atas, Bu. Iya. Nah, itu crop, ada tulisan crop juga tuh di bawah tuh, Bu. Crop di tengah-tengah bawah. Oh, nah, iya. Oke, okay, nah, tarik yang hitam-hitamnya. Yang hitam tuh yang ini. Terus tarik yang hitamnya. Mana sih? Yang itu yang benar yang ibu barusan. Nah, itu. Tarik, gitu. Terus sampai ke kanvasnya, kita lihat kanvasnya, ada kanvasnya di sebelah mana. Oh. Oke, terus tarik juga yang itu. Edge. Tariknya yang hitamnya. Apa geser lagi aja Bu, geser lagi aja. Oke, geser lagi aja fotonya, geser dulu. Fotonya geser dulu. Oke, terus geser lagi. Geser lagi. Oke. Geser fotonya aja Bu, geser fotonya. Digeser, nah, geser aja ke kanan lagi. Oke, kanan lagi, terus, kiri, sip. Oke, nah sekarang itunya ditarik. Ini? Nah, betul. Tarik aja, Bu. Terus aja, terus. Sampai kelihatan kanvasnya. Terus lagi, Bu. Jangan itunya, jangan. Yang hitam-hitamnya, nah itu. Terus. Terus sudah kelihatan belum? Kurang. Nah, segitu ya. Cukup. Yang kiri juga ditarik. Nah, yang itu ditarik juga. Terus stop. Nah, yang bawahnya juga ditarik. Terus ke atas, Bu. Masih. Nah, dikit lagi bawah. Stop. Nah, segitu. Sekarang klik di luar, Bu. Klik di luar. Terus klik di luar aja, luar. Nah, situ klik. Nah, udah. Begitu, Master Evi. Ya, siap. Tinggal sekarang bikin gradient fill-nya. Gitu. Oke. Ini masih ini nih. Masih ya. Ada yang kosong. Kurang ke atas tadi. Kurang digeser ke atas. Jadinya. Ya, jadi... caranya diklik lagi nanti crop lagi gitu. Benar. Gini. Geser ke atas terus dulu fotonya ini. Bu. Geser ke atas dulu. Terus geser dulu ke atas terus.
Terus. Ya, stop. Nah, yang bawah, Bu. Yang bawah, yang hitam-hitamnya tarik ke bawah lagi. Oke, terus stop. Oke, yang oke, dah. Klik keluar. Oke. Terus itu insert itu ya. Insert, lalu tip. Oke. Gitu. Terus tutup. Nah, kasih aja tutup di bawah kumisnya ditutup aja, Bu. Maksudnya ditarik. Oke. Ininya yang ditarik. Terus. Oke. Boleh pakai ini ya? Boleh. Tidak harus diagonal gitu? Boleh, kalau shape mah nggak harus ya. Kalau foto yang harus diagonal. Oke. Gini. Oke. Oke, klik kanan. Klik kanan. Jangan goyang kliknya. Klik kanannya yang birunya, Bu. Yang biru, yang diklik kanannya yang biru. Nah, klik kanan. Oke. Format shape. Di situ ada format shape. Itu yang paling bawah, Bu. Paling bawah. Nah, situ. Terus shape fill. Gradient, gitu. Oke. Jangan yang itu, Bu. Pakainya ini Windows berapa? Office berapa ya? Enggak tahu tuh. Ini Office 2000 sama di bawah 2016 ya kayaknya ya. Ulangi lagi, Bu. Klik. Nah, itu ada fill di sebelah kanan, Bu. Fill. Dekat line ada fill dekat line tuh, Bu. Ini bawah. Terus. Bawah ke bawah lagi. Yang sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan. Itu ada fill, F-I-L-L, Bu. Nah, itu. Terus gradient fill. Oh, ini kehalangin sama gambarnya kan, Gebet. Oh, ya. Sekarang gradient. Okay. Jadi klik. Ya, gradient fill, terus. Nah, sekarang patok-patoknya. Ya. Tarik dulu, diporsiin. Yep, segitu, udah cukup. Lalu, di-scroll ke bawah dulu, Bu. Scroll ke bawah. Nah, itu scroll ke bawah. Si patoknya warnain putih semua dulu. Tuh ada yang gambar cat. Color, ada tulisan color tuh, color. Nah, ada tulisan color. Color, terus. Nah, putih warnain semua. Oke. Patok ketiga juga putihkan. Patok ketiga juga putihkan dulu aja, Bu. Putihkan. Maaf ya, teman-teman. Jadi harus menunggu. Patok keempat, putihkan juga. Oke. Okay. Nah, patok pertama, diklik lagi patok pertama, klik. Okay. Ada transparansi itu digeser, Bu, transparansinya 100 ke 100, ke kanan semua, pol. Oke, okay, ini, oh, sorry. Itu yang biru-birunya diklik dulu, Bu. Yang biru-birunya diklik dulu. Yang ini? Nah, itu. Gradient fill, sekarang gradient fill. Klik gradient fill, Bu. Oke. Nah, terus di scroll lagi tuh yang sebelah kanannya ke bawah. Patok kedua diklik. Terus transparansinya diatur. Dikit aja. Begini. Oke. Ini. Oke. Berapa persen? Itu patoknya kayaknya numpuk deh, Bu. Patoknya digeser dulu, Bu. Patok kedua geser. Oke, tengah. Oke, gitu. Oke, cukup dulu, Bu. Diklik dulu gambar shape-nya yang sebelah kiri di bawah tikus itu yang kotak tadi Ibu bikin, diklik dulu, klik. Nah, sekarang atur lagi di patok yang kedua. Oke. Transparansinya ditarik. Tarik. Berapa persen? Nah, segitu aja. Ya. Lalu udah cukup yang patok keempatnya cukup 2% aja, 2%. Patok terakhirnya 2% aja. Segitu aja, Bu. Udah cukup, Bu. Seperti ini. Sekarang klik insert di atas sebelah kiri, insert. Insert terus ada text box. Nah, klik. Taruh di luar dulu. Di situ ketik, Ibu.
korupsi adalah misalnya. Oke. Oke, Kak. Sip. Digeser. Tulisannya geser. Geser. Geser aja ditarik, Bu. Jangan itunya geser aja, Bu. Lupa. Nah, geser. Geser ya. Ini. Sip, sudah jadi. Oke, okay. Tinggal digedein hurufnya. Oke, okay, ya. Sudah berhasil, Bu Evi. Matur nuwun, Kang TB. Sami-sami. Ada yang masih ketinggalan? Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ke kedua. Nah, sekarang namanya teknik remove background. Kalau tadi teknik gradient fill, sekarang teknik remove background. Kita akan membuat seperti ini. Dengan kita klik dulu yang slide keempat. Sudah semuanya slide keempat? Yuk, dijawab boleh. Slide keempat sudah semua? Sudah. Oke. Nah, jika sudah, ini untuk Office 2016 ke bawah, nanti kita lihat seperti apa ya tampilannya. Ini kita untuk Office yang 2016 ke atas. Oke, klik fotonya. Lalu digedein, jangan lupa diagonalnya ya. Segini aja nih, cukup. Nah, ini gampang banget juga. Klik gambarnya. Lalu di atas ada format nih, di sebelah sini ada format. Dan paling kiri ada tulisan remove background. Remove background. Nah, remove background pakai yang max area to keep yang warna palang warna hijau. Oke, dicoret yang kepalanya yang hilang ini dicoret. Yang warnanya ungu atau magenta ini artinya dia menghilang. Yang warnanya ungu itu menghilang ya. Jadi yang menghilang ini kita tampilin biar nggak menghilang. Oke. Sudah. Kita coret-coret aja. Nah, enaknya kalau di PowerPoint tuh cuma coret-coret doang nongol gitu. Kalau pengen menghilangkan, misalnya saya maskernya pengen dihilangin nih, maka pakai yang mask area to remove yang warna palang merah. Ini. Oke, okay, klik ini. Ini otomatis hilang nih si tuh, si maskernya hilang. Oke. Okay. Ya, jadi kita akan meremove background. Ini yang birunya akan ke bawah dikit. Saya hilangkan. Remove background di mana tempatnya, Nak Kang? Remove background, saya ulangi lagi ya. Ya. Ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Yuk diikuti bersama-sama. Klik fotonya. Klik fotonya sudah? Ya. Sudah semua. Lalu di atasnya ada tulisan format tetap sebelah kanan. Nih. Ada format. Lalu kita akan lihat sebelah kiri, paling kiri di sini nih. Di sebelah kiri ini ada tulisan remove background. Klik remove background. Nah, maka akan tampil ada yang warna magenta atau ungu, ada yang warna asli. Nah, artinya kalau yang kayak gini, yang magenta ini kehapus nih, contohnya gini. Tuh, jadi kepalanya kehapus nih. Ya, kepalanya kehapus. Maka biar nggak kehapus, kita klik lagi, remove background. Maka si kepala ini kita coret pakai max area to keep. Coret. Coretnya dikit lagi, dikit aja. Nah, kayak gitu. Ini perutnya juga biar kelihatan, kita coret juga. Oke, ini sudah sempurna. Kita keep change. Nah, udah ini udah ke-remove. Background birunya udah nggak ada. Tuh. Lalu format. Crop. Jangan lupa yang hitamnya kita deketin ke sini. Sini juga. Oke, cukup. Oke, sampai sini sudah kekejar. Saya mah nggak nemuin itu, nggak nemuin remove pick itu, remove backgroundnya nggak ada di mana ya? Oh, kepalanya masih terpotong ya, makanya pakai remove yang hijau itu, Mr. Wiji. Coba yang Master Evi dilihat
itunya di share screen lagi. Bentar. Ini kan gini ya, Kang. Kang TB. Oke, Ibu ada tulisan picture format di kanan atas. Picture format di paling atas tuh. Iya, iya. Klik itu. Lalu ya. Ada remove background sebelah kiri itu, Bu. Sebelah kiri, paling kiri. Nah, itu okay. Remove background. Oke. Okay. Nah, sekarang mark area to keep-nya diklik, Bu. Mark area to keep tuh. Yang sebelah kiri, paling kiri, mark area keep to keep diklik. Nah, si kepala yang kepotong dicoret dikit aja. Dikit aja yang kepotongnya, yang bagian hilangnya tuh. Ini. Yang warna ungunya. Dikit aja. Yang warna ungunya dicorek dikit aja. Coret dikit. Udah. Ini udah. Nah, perutnya sekarang dicoret dikit perutnya. Oke, lagi perutnya bawahnya. Oke, sudah. Lalu keep change di atas sebelah kiri. Ada tulisan keep change. Oke, sip. Sudah. Oke. Kenapa tadi nggak ketemu? Oke. Ini mau meni ogolan ini harus di ini sama NTB aja. Jadi malu. Oke, ada yang belum berhasil? Ada yang belum berhasil? Oke, ada yang mau melihatkan hasilnya, coba boleh diperlihatkan di itu ya, di WhatsApp, di foto. Background-nya tidak bersih banget, coba dilihat, saya pengen lihat yang punya Master Nita. Silakan Master Nita ditampilkan. Nah, jadi untuk meremove background ini, Oke ya. Nah, tinggal di crop aja Mas Ternita, di paling kanan itu crop, paling kanan tuh ada tulisan crop. Nah, klik edge, fotonya diklik dulu. Nah, klik, nah terus tarik yang itunya, terus deket ke tangan, terus dikit lagi. Nah, segitu. Yang kiri juga sama, di crop aja. Oke. Yang kanannya tarik dikit lagi aja tangannya, yang birunya biar hilang dulu dikit aja. Nah, segitu aja, sip, sudah. Oke, sip, sudah ya. Ada lagi yang belum ini, boleh diperlihatkan di grup WhatsApp ya, yang sudah ya. Ini udah pada udah pada ini, kita lihat hasilnya teman-teman yang lain. Oke, sip. Nah, kita akan lanjutkan untuk background belakangnya. Itu sebenarnya pakai shape juga. Kalau kita pakai tambah gini kan, ini pakai shape juga, shape bulat-bulat seperti ini. Tinggal di insert, shape bulat. Jangan lupa, biar bulatnya simetris, maka di keyboard kita harus dipencet CTRL. Shift maksudnya. Shift. Nah, shift yang di keyboard itu klik shift, terus dipencet aja, biar bulatnya sama. Kalau nggak dipencet shift, maka si bulat ini akan menjol kayak gini nih. Penjol. Maka biar bulatnya simetris, kita harus klik shift di dalam keyboard kita. Tarik seperti ini.
Nah, jangan lupa si outernya di outline-nya dihilangkan. Outline-nya dihilangkan. Sudah. Lalu kita, nah, di PowerPoint uniknya, untuk mengcopy paste sebuah objek gambar, kita cuma tinggal klik Ctrl D. Nah, kalau Ctrl D itu otomatis dia mengcopy paste, duplikat artinya. Ctrl D, ini otomatis duplikat. Kasih warna hijau. Hijau. Oke. Tinggal si ininya kita bring to front. Seperti ini. Ya, geser dikit. Sudah. Sudah jadi seperti ini. Bapak Ibu, boleh dipoto. Nah, untuk background belakangnya, kita tinggal klik kanan aja, format save, lalu ganti aja backgroundnya warna abu-abu. Nah, begitu. Jadi di sini yang solid pakai yang abu-abu. Oke. Jika sudah, dipoto, dikirim di. Oke. Baik, Master, ada yang terkendala? Ada yang terkendala? Itu tadi yang membesarkan bulatannya gimana, Kang? Yang membesarkan bulatan ini ya? Ya. Ini ditarik aja sih, Bu. Nih, tarik aja gitu. Tapi harus diklik shift-nya. Si shift-nya harus diklik. Si shift yang ada di laptop tuh ada tulisan shift, itu dipencet biar bulatnya simetris. Soalnya nggak simetris ini. Karena tadi nggak pencet shift di keyboardnya. Oh, di keyboard. Jadi penjol kayak gini nih, kalau nggak pencet shift jadi penjol. Biar ya, bulat betul. Banget. Biar bulat banget kita harus pencet shift, terus nanti ditarik baru tuh. Kalau pakai shift dia akan simetris. Oke, okay. Ada pertanyaan atau ada yang ketinggalan boleh? Yuk kita share screen, mangga. Ya, siapa yang bersedia untuk share screen, silakan Bapak Ibu. ATB, saya kok yang lingkaran ketinggalan ya. Oh iya. Boleh ditampilkan. Ayo. Buat Master Wiji. Master Dede, Mas Kramat mau mendampingi. Boleh Master Dede, silakan. Siap. Mangga di share screen. Master Tri. Bikin ondol-ondolnya yang bulat-bulat ya. Iya. Klik yang gambar orang ya, slide 4. Iya. Kemudian ini belum remove background ya. Mas Tri boleh sambil unmute ya biar tektokannya enak. Halo Master, klik di gambar itunya di kotaknya, klik di gambar orangnya tuh, ya. Kemudian itu tuh yang apa? Ini beda ininya, format. Nah, ya, oke. Remove. Nah, itu yang kerepusnya apa sih kepalanya? Nah, ini diklik dulu yang gambar ini yang gambar yang hijau. Yang hijaunya. Aduh, ya. Nah, diklik. Klik munculnya, terus sedikit lagi. Wes, kebanyakan. Nah. Oke, satu lagi yang sebelah kirinya.
Sebelah kirinya belum. Sebelah kiri. Iya, oke, cukup. Cukup kayaknya deh. Terus yang bawah bajunya. Iya. Klik. Oke, cukup. Pertahankan perubahan itu klik ke atas. Centreng. Tanda rumput, ya. Oke, ya. Sip. Nah, kemudian di klik ini crop. Crop kanan. Masih di format kanan. Pangkas, Master. Ah, pangkas. Wah. Pangkas rambut, ya. Nah, itu tinggal dikecilin, dipepetin ke arah gambar orangnya. Siut, terus sampai dekat, sampai member. Apa bahasanya member? Terus, ke bawah. Sampai member ke orangnya, Master. Yang pinggir, yang kiri. Itu mah jangan, atuh. Yang bawah mah udah. Nah, yang kiri sama kanan, terus atas. Terus tarik ke tengah, bukan keluar, bukan. Ke tengah, ke arah orangnya. Terus, dikit lagi. Ya, up. Oke. Ah, yang kiri. Sampai adek gitu ya, apa sih bahasa Indonesianya? Sampai, oke, atas. Yang atas. Nah. Dikit lagi. Iya, oke lah, udah cukup. Nah, terus sekarang lingkaran ya. Klik dulu di luar deh, biar ini. Klik. Nah, sekarang insert lagi ke. Nah, itu udah ada, nggak usah diinsert juga ya tadi. Home. Ini ada lingkarannya. Bentuk. Ah ya, klik. Beda bahasa Indonesia punya, jadi bentuk. Nah, itu. Tarik ke bawah, klik. Nah, sambil narik, sambil klik shift itu. Shift yang di keyboard. Sok tarik, Master. Ditarik. Dijatuhin di situ. Klik, drag. Nah, tariknya sambil pinjing shift. Pijit. Shift-nya pijit. Ah, menyon kan. Karena sipnya enggak dipijit, Mas Tri. Ulang-ulang kontrol Z. Ulang. Kontrol Z. Oke. Nah, klik lagi yang tadi ya. Lingkaran yang gambar bulat, ya. Ya, klik, jangan ragu-ragu. Klik di situ. Klik di bawah ya. Apa-apa, di mana bebas. Set. Drag. Drag aja. Dipurageun. Nah, sambil ditarik pakai mouse, itunya diklik. Apa sih? Shift. Ulang lagi. Ya, stop, cetrok, nah, ambil lingkaran, klik, kunoan jadi kecil ya, tarik sok, master. Nah, sambil narik tuh sambil shiftnya di keyboard tuh kan ada tulisan shift ya. Yang buat huruf besar kecil, Master. Master Tri boleh di unmute enggak sambil tektokan? Nah, itu udah bagus tuh. Sok sing besar, dibesarin. Dibesarin. Bukan tarik itu. Terus sampai ininya klik shift-nya. Shift yang buat huruf besar itu loh, Master. Jangan dilepas. Di apa, Master? Ini di keyboardnya, Master. Keyboard. Nah, terus
Enggak, kalau yang barusan itu masih manual, Mas Dede. Jadi narik manual, ya. Manual, iya. Nah, tapi enggak apa-apa, yang penting lingkaran. Mas Tri boleh unmute enggak? Ya, enggak bisa ini ya? Unmute. Suaranya biar saya bisa ini juga. Halo? Halo? Master Wiji di unmute suaranya. Di unmute suaranya. Halo? Iya. Nah, di keyboardnya ada tulisan shift itu loh yang buat ngegedein, ngecilin huruf itu. Iya. Di bawah dipijit terus. Nah, sambil itu dipijit, dipijit dulu deh. Dipijit. Shift-nya jangan dilepas. Nah, terus panah ini narik gitu. Sok kemana aja boleh. Bukan, oh, gitu. Bukan nariknya, narik ngegedein, ngecilin itu loh. Oh, membesarkan, nah, ngecilin. Coba-coba sudut atau itu. Bukan geser. Tarik. Nah. Itu bukan digeser, Master. Nanti buat ngegedein dulu gambarnya. Gedein. Bukan digedein itunya. Tarik itu yang putih-putih itu yang di pinggir. Ini. Nah, sambil pijit sip. Ya. Yeah. Sip-sipnya dipijit enggak? Dipijit. Kenapa menyon ya? Kenapa menyon ya? Harusnya sambil dipijit, sambil ditarik itu bulatnya sama. Pijit terus, Bu, jangan dilepas. Jangan dilepas. Nanti dilepas mah kabur. Yuk. Tarik lagi. Ini kayaknya manual nih. Itu apa namanya? Si sip-nya itu jangan dilepas. Sip-nya dilepas ya, Master ya? Iya. Nah, jangan dilepas. Jadi barengan pijit sip sama narik gambar itu barengan. Coba diulang deh. Oke. Di control Z ya. Iya. Nah, udah segini. Up. Udah. Nah, yang putih-putih itu kan buat narik ngegedein ya, Master. Sudut. Ini. Nah, itu sambil narik, sambil dipijit sip-nya. Sok, coba. Oke. Pijit sip, tarik. Kayak nginjek kopling sambil perseneleng. Ya, jangan dilepas. Ngajo. Yuk. Ini tuh udah dipijit loh. Tarik atuh. Nggak mau. Oh, ini nggak mau. Masa nggak mau? Udah lapa tuh. Wah, payah ini. Bentar, tenang. Malah menyon. Coba-coba saya itu ya, Master, diklik saya request itu di approve remote. Udah. Itu ada request. Oke. Okay. Nah, ini biar saya yang ini, Master. Nah, ini kan geser-gesernya ya. Yeah. Ini dari saya nih, Master. Ini ditarik klik, terus ini kan pinggirnya. Ntar ini udah menyon soalnya, ntar di itu dulu. Dari ulang lagi aja, Mas Dede. Diulang aja ya. Di hapus dulu ya. Ctrl J. Nah. Jadi, insert itunya, mana sih tadi? Nah, ini ya, yang bulat. Klik. Yeah. Terus di drag sini. Yeah. Ya. Tarik. Nah, ini sambil dipijit shift-nya tuh. Jadi bulat, Master, mau narik sepuas apa aja bulat. Bulat gitu ya. Iya. Yeah. Udah ya? Iya. Yeah. Oke. Terus diklik ini, terus Ctrl D, Master. Ctrl D. Nah, Ctrl D itu jadi ini lagi, satu lagi. Nah, di kopas ya. Kopas itu pakai Ctrl D. Nah, sekarang kan udah dua nih. Mm-hmm. Nah, itu kan gambarnya jadi di belakang tuh. Yeah. Nah, sekarang klik di gambar orangnya, terus klik front. Oke. Bentar ya, nih. Send to the front-nya mana? Bawa ke depan. Uy, mau bahasa Indonesia, uy. Nah, gitu ya. Oke, nah ini tinggal dipantes-pantesin.
Iya. Nah, ini tadi warnanya yang belakang kan merah ya? Merah, iya. Nah, sok saya itu lagi aja sama master aja langsung sok. Ini. Yang sok master Tri ready teh warnain ganti warna. Oh ini. Ah, ya bukan gambar orang itu bukan. Yang bulat. Oh, di belakangnya. Yes, nah itu kasih warna hijau tadi ya. Iya. Yeah. Isian bentuk, nah itu isian bentuknya diklik. Itu, ini nih klik sebelah kanan tuh ada isian bentuk tuh. Udah isian itu mah jangan diganggu. Isian bentuk nah, ya. Nah itu. Nah itu kasih warna merah. Oke, klik set. Nah terus yang depannya, bukan itu kotaknya bukan. Kotaknya yang satu lagi, itu mau gambar orangnya. Oh gitu. Agak ke ini. Atas sedikit. ke atas ini oke. Sekarang isian bentuk lagi hijau. Oke, nah cakep ya. Udah tuh kan tinggal ngatur ininya aja ya dasar ini. Nah untuk dasar itu klik di kotaknya di luar di kotak di klik kanan ini yang kotak ini apa di bawahnya. Nggak usah, pokoknya di luar ini juga nggak apa-apa. Nah, sok kayak mau gradient fill tadi. Oh iya. Ya. Klik kanan. Terus ada format latar belakang. Nah dikasih aja gambar ini yang abu-abu. Abu-abu ya? Iya, abu-abu. Jadi kan? Iya. Yeah. Jadi SMA lagi kalau udah abu-abu. Ya. Ya. Itu master Dena itu yang besar kecilnya ya. Oke, master ya. Oke ya. Bang Adi. Ya, master terima kasih. Stop screen ya. Iya. Yeah. Oke, tinggal diatur gede kecilnya aja. Kalau iya, yeah, master. Makasih. Stop screen, Bang. Ya, saya kembalikan ke Kang TB, Bang. Tadi ada master yang lain dulu, ada lagi. Itu lagi ya, master Ahmad kayaknya. Jadi master Rina silakan. Master Rina. Ya, ini master Ahmad sekarang mah. Oh. Baik, ini sudah remove ya. Berarti tinggal diklik aja master di luar diklik di luar kotak warna ungu tadi. Ini mungkin gambarnya dikecilin aja nih persentasenya nih. Master Rina monitor ya. Atau saya boleh izin request ya. Halo. Oh iya. Iya. Baik. Gadget satunya dimatikan suaranya, master. Oke. Baik. Ini udah saya kecilin ya, biar kelihatan apa sampai batas mananya nih. Nah. Ini kan sudah di remove Mas Rina, rumah sudah di remove Bipron, tinggal kita keep ya. Nah, tadi kan sudah pakai menu ini nih. Ini orangnya kebetulan sudah bersih ya. Tinggal kita keep. Oke. Okay. Nah, terus biar nggak banyak makan space, kita kecilin nih. Pakai tadi format yang crop ya. Nah, kita crop. Ya, ini kita kecilin seperti tadi biasa. Makin kecil gitu, makin enak nanti. Biar nggak banyak makan ruang. Kecilin lagi geser kanan kirinya pelan pelan gitu ya. Oke, tadi udah selesai. Nah sudah jadi ini. Kalau ini yang bawahnya juga kita pasin aja makan fast ya, biar nggak makan tempat. Oke, nah, untuk lingkarannya ini kita kecilin dulu ya. Ini biar nggak penuh banget ya, ini gede banget orangnya ya. Sebentar. Nah, biar di sini lah. Oke. Okay. Nanti kita pasin di bawah. Kita geser. Nah, untuk lingkarannya kita tambahkan saja ya. Mau ngambil yang di sini. Ya, lingkarannya.
Nanti saya coba satu aja mungkin selanjutnya nanti Master ya. Nah, ini kalau kayak gini kan langsung apa? Kalau langsung kita tarik hasilnya seperti ini Master. Jadi tidak boleh ya. Ini pas kita klik pastikan pas kita klik ini sesudah klik ini kita sudah megang tangan kanan atau tangan kiri kita di keyboard shift ya. Seperti itu. Pas kita geser shift-nya sudah ketekan nih. Ya sudah ketekan, tinggal geser aja. Mau semana. Gitu. Nah, kalau sudah kan posisinya menutup ya. Tinggal kita geser misalkan mau yang kita klik apa lingkarannya orangnya boleh saja. Kalau bolanya apa lingkarannya berarti pindahnya ke belakang. Kalau orangnya pindahnya ke depan, gitu ya. Ini karena kita kliknya lingkarannya, maka kita pindahkan ke belakang. Itu. Nah, nanti tinggal diatur. Ketika mengatur besarannya jangan lupa ya mengatur besarnya lingkaran tetap harus mencet tombol shift-nya ya. Ini kita tekan gitu. Seperti itu. Selalu menekan. Nah, kalau untuk mindahin enggak perlu ditekan. Untuk mindahin lingkarannya misalkan ini kurang pas posisinya ya silakan dipindahkan. Nah. Saya hapus aja deh kotaknya mengganggu soalnya. Nah. Ini lingkarannya kita pindahkan misalkan seperti ini gitu ya. Nah, nanti diatur saja besarnya jangan lupa menggunakan shift. Oke. Kurang lebih seperti itu Mas Rina. Nanti yang satu lingkaran lagi sama-sama silakan. Boleh di stop. Master Ahmad. Ya, ya Mas Revi silakan ada Mas. Saya nih udah gini, nah untuk jadi di belakang pakai apa ya? Oke, diklik aja Master lingkarannya, link satu-satu dulu ya, klik lingkarannya, klik. Ya. Yang mana dulu silakan, boleh. Ini yang klik hijau. Boleh klik kanan boleh. Klik kanan. Iya. Terus. Nah ada tuh send to back, pindahkan ke belakang. Oh iya. Okay. Iya. Oke, klik aja Master. Nah, udah di belakang. Satu lagi seperti itu juga. Dikirim ke belakang. Okay. Iya. Ya, tinggal diatur. Oke. Iya. Baik, Master yang lain ada kendala sebelum dilanjutkan sama Kang TV? Ini baru slide kedua nih. Apa latihan kedua? Luar biasa nih. Master Rianti itu tadi gimana? Udah bisa? Sama sudah oke, Master. Sudah oke. Sama Master Epi. Enggak, Kak. Lupa saya mau stop share. Kasih. Oke, Mas sama-sama. Ada mau belajar nenek-nenek mah begini Kang Tebe kemana? Udah makan pil sabar kan Kang Tebe tadi. Iya, habis ini laporan semuanya. Baik, Kang kayaknya sudah tidak ada lagi yang terkendala bisa dilanjutkan, silakan. Oke. Nah, kenapa tadi ditaruh di sini? Ini sebenarnya yang bulat-bulat ini buat penghias aja ya, yang bulat-bulat ini buat penghias sebenarnya. Jadi kenapa nanti di sininya baru dikasih tulisan nanti di samping kanan ini biar ada space buat ngasih tulisan. Nah, kan? Jadi harus ada space buat pesannya gitu. Jangan sampai nanti pesannya enggak ada tempatnya, ditempatin di mana gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, teknik berikutnya. Ini teknik namanya teknik remove background. Dan jangan lupa kalau tadi bulatnya pengen bulat, itu harus diklik shift-nya dipencet terus jangan dilepas-lepas dulu selama lagi menarik gitu kan. Tadi kata Pak Dede. Makasih Master Dede. Kita akan lanjut ke seperti ini. Nah, ini kalau kata Pak Dede ini bujur tahanan. Ini kita akan buat seperti ini dan caranya ini kan contohnya tanda seru kan ini mah. Mas Bebe, tadi itu ya belum dirapih kan itu lingkarannya terapih sendiri nantinya itu kan kalau di oh ya dirapikan aja Pak. Nah kayak gini ya kan masih bulat ya menyesuaikan dengan kotak gitu. Dipotong atau otomatis itu yang mana Pak, yang mana? Yang tadi gambar yang tadi itu kan masih ada lingkaran ini. Dua di belakang orang ini, itu. Ini. Nah ini kan ada tonjolan keluar kotak tuh. Mau dirapihin dengan semua kotak atau dipotong atau gimana? Atau otomatis itu?
caranya itu ya. Oke. Okay. Seketika nanti di save as, dia otomatis Pak akan tampilannya akan seperti ini otomatis. Oh iya. Jadi yang di luar kanvas itu nggak akan kerekam lah gitu ibaratnya. Hmm, iya iya. Jadi jangan khawatir. Kalau mau dipotong boleh, tapi kalau potong lama-lama teuingnya, jadi mendingan langsung nanti di save as aja. Ketika di save as nanti tampilannya akan seperti ini, hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, makasih. Bagus pertanyaannya. Jadi kanvas ini adalah menandakan bahwa yang akan output terakhir yang akan tampil itu ya berarti selebar kanvas ini doang. Oke, kita lanjut ke ini ya, slide kelima, dan kita akan buat di slide keenam. Slide kelima ini ada namanya teknik merger shape dengan teknik intersect. Ini gampang banget. Ini gampangnya pakai banget ini ya, kalau yang ini. Bapak Ibu tinggal cari si shape yang bulat. Jangan lupa kalau klik shape yang bulat harus dipencet shift-nya di keyboard-nya biar bulatnya simetris. Nah, seperti ini ya. Sudah seperti ini. Kita tunggu dulu biar bareng-bareng. Silakan. Sudah seperti ini, kalau sudah bilang sudah ya. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang klik fotonya. Klik fotonya dulu, sudah? Oke ya. Sudah, klik fotonya. Sudah. Lalu pencet CTRL atau kontrol yang ada di keyboard, dipencet dulu, pencet rendah lama. Terus pencet aja. Lalu klik si birunya. Klik save-nya. Nah, sudah. Sudah. Nah, di atas nanti akan muncul format save atau format 2 seperti ada tulisan. Kita cari yang format sebelah kiri. Klik yang ini ya, klik yang ini ya. Klik yang kiri nih. Sudah? Sudah, Bapak Ibu? Sudah? Belum ya? Formatnya ada drawing, ada picture ya, beda ya? Ya, ada format shape, ada format picture ya, betul ya. Pakai format yang sebelah kiri. Drawing. Yang kiri drawing ya? Ya. Oke. Lalu nanti di sini ada merge surface nih, ada merger shape. Di sini ada merger shape sebelah kiri nanti. Oh iya iya. Tempatnya. Pakai yang intersect. Intersect langsung dia bulat. Nah, langsung bulat dia. Begitu. Sudah berhasil? Nah. Ya, itu sudah berhasil, sudah. Tinggal cari yang si shape bulatnya lagi di belakangnya buat buat frame-nya. Sudah jadi. Kalau untuk yang gambar ini. Ulangi, Master. Oke, kita ulangi ya. Nah, biasanya untuk membulatkan gambar ini orang pakai yang format, terus digambar ada di sini ada di bulat-bulat, tapi hasilnya nggak bulat, lonjong gitu kan. Maka biar benar-benar bulat, kita pakai shape bulat. Jangan lupa ketika pakai shape bulat, pencet shift-nya biar benar-benar bulat. Nah, pas narik ini shift-nya tetap ditekan gitu ya. Pas narik begini shift-nya biar ditekan biar bulatnya benar-benar bulat. Oke, seperti ini. Sudah? Sudah Bapak Ibu seperti ini? Sudah. Jika sudah, kita klik fotonya. Lalu dipencet CTRL-nya, kontrolnya, pencet terus pencet aja. Jangan dilepas sampai klik yang si birunya, yang shape biru. Klik. Nah, sudah diklik. Di atas akan muncul dua format. Ada format tadi apa format satu lagi? Format picture ya. Picture. Ada dua format lain. Kita cari format yang sebelah kiri. Lalu ada tulisan merger shape di sini nih. Merge shape, cari yang intersect. Nah, maka akan ada bullet. Bullet yang satu lagi tinggal bikin dari shape lagi.
Terus taruh di sininya. Lalu warna merah send to back. Oke. Okay. Outline sudah jalan. Baik. Kalau sudah tinggal yang mana serunya. Pakai yang shape warna shape kotak buat tanda serunya. Ya. Jadi ini kecilin lagi. Yang stepnya di menu apa, Master? Kok nggak jumpa ya? Apanya, Master? Yang merger stepnya di menu mana? Oh, boleh coba di share screen biar kita lihat. Karena beda-beda ininya ya. Coba lihat di share screen. Bisa, Master. Karena saya zoomnya di HP, ininya di laptop. Merger stepnya itu akan keluar. Merger step akan keluar jika, oke. Okay. Merger step akan keluar jika gambarnya dua-duanya keklik. Jadi kalau dikliknya satu, maka si merger step nggak akan keluar nih. Oke. Okay. Kalau klik si shape-nya doang, merger step juga nggak akan keluar. Tuh, nggak bisa hidup. Maka biar hidup dan keluar, kita harus klik dua-duanya. Klik gambarnya, si control, klik birunya, baru keluar dia. Nah, ada dua format di atas kanan. Nanti kita pakai merger shape. Gitu. Enggak, maksudnya merger shape-nya itu di menu apa? Biar saya cari di laptopnya gitu loh, Master. Dia muncul sih di kiri drawing tools, di kanan cursor tools gitu kan. Yang merger shape-nya di mana? Di insert, di design, atau di mana? Di format, Master, di format sini. Format, setelah itu? Di sini nih. Ini master nih, saya liatin nih di sini. Nih. Ini saya clip ini, clip. Di sini master. Makanya biar kelihatan enak di share screen ya. Ada kalau yang di Office 2013 ke bawah itu merger shape-nya ada yang nggak ada loh, harus diinstal dulu dia. Kalau yang 2016 ke atas aman. Oke, di sini ya merger shape-nya. Kalau Ibu bisa melihatkan share screen-nya, bisa kita pandu cari. Di textbox ya, di bawah ya. Di bawah textbox, betul. Di bawah textbox ada merger shape itu. Merge sapes tulisannya. Di laptop saya ternyata nggak ada. Oh. Coba dicari di antara format aja. Biasanya ada yang benar-benar nggak ada tulisannya, cuman ada logonya doang. Ada yang kayak gitu, saya pernah lihat. Jadi nggak ada tulisan mergernya, tapi ada logo kayak gini nih. Logo diagram pen gitu ya. Logo diagram pen. Oke. Okay. Ada kendala yang lain? Ada kendala? Nge-drag itu untuk membesarkan Kang TB ini teh seringkali di panah yang mana tuh yang paling pas kalau nge-drag itu udah dipijit shift tapi ternyata yang ngegedein yang foto latar belakangnya. Masih mute Kang TB. Oh iya, jadi di mana yang diklik duluan dia yang akan kegedein, makanya hati-hati mengkliknya, harus hati-hati banget. Kliknya jangan sampai salah klik. Nanti kalau salah klik yang digedein yang mana, yang dimaksud yang mana. Iya. Hati-hati dilihatkan aja yang kliknya yang mana, dipastikan. Ikan TB dari Master Asis minta diulang lagi. Kenapa?
Master boleh, ada. Master pandu aja boleh. Master, nggak apa-apa. Baik, baik. Saya coba ya. Izin share, izin share, Master. Ya, sudah terlihat ya. Ini sudah jadi, tapi kita ulang lagi aja dan kita undo saja ya. Oke. Ini gambar aslinya seperti ini, Master. Ini kita mau buat lingkaran. Gambarnya kita biasa. Kita mau ngambil di sini lingkarannya boleh. Atau mau insert sama saja. Kita paling gampang saja ya. Yang ada lingkaran di sini, Master. Master Asis ya. Ambil lingkarannya. Seperti biasa, ketika kita mau membuat lingkaran yang bentuknya profesional, jangan lupa di keyboardnya ditekan shift-nya ya. Ini saya sudah tekan shift nih. Lalu saya tarik sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Lalu kita mau menggabungkan, merger ya. Ini karena namanya merger pasti lebih dari satu gambar yang mau digabungkan atau shape yang mau digabungkan. Jadi kalau cuma satu ya nggak bisa. Jadi karena ini mau di merger ya. Perusahaan mau di merger berarti lebih dari satu perusahaan ya. Kita klik gambarnya dulu, jangan kebalik ya. Bukan yang lingkaran dulu tapi gambarnya dulu. Kita klik, lalu kontrol ya. Lalu kita klik lagi lingkarannya. Seperti itu. Saya ulangi, gambarnya diklik dulu, tekan kontrol, kemudian lingkarannya. Oke. Baru oke. Bang pada ada. Nah, di atasnya muncul format ya. Ada format drawing, ada format picture. Kita pilih yang drawing ya. Ini posisinya masih kontrol, masih saya tekan sebenarnya biar nggak berubah. Nah, kita pilih di format drawing ini, kegeser ke sebelah kiri, ada major shape. Nah, gambarannya dua lingkaran sedang digabung. Nah, untuk teknik pertama ini, kita ngambil yang intersect ya. Nih, nanti ada union, ada combine, nanti diajarin sama Mas CB pada sesi berikutnya. Sekarang kita ngambil yang ini, intersect ya. Nah, ini sudah jadi, selesai. Nah, terus bagaimana menambahkan yang tadi, yang lingkarannya? Kita tambahkan boleh, jangan lupa shift-nya boleh pilih moment not in the ribbon ya, seperti ini misalkan bisa ya. Ini kita kasih warna, kita rubah, hilangkan ininya ya, outline-nya misalkan, atau ya kita kasih warna merah, kita taruh di belakang, karena ini di belakang. Nah, jadi seperti itu belakang. Saya pada forum ya, stop ya. Ke atas ada beberapa, atau Mas Rasis mau praktek langsung boleh union. Di-share. Mas Rasis boleh, kalau mau praktek langsung silakan di share screen. Banyak banget. Belum muncul Mas Rasis. Bagaimana Mas Rasis, bersedia untuk share screen? Sudah nih, baik. Silakan Master. Nah ini sudah ya. Oh, udah mau selesai nih. Baik. Tinggal yang apa, lingkaran merahnya Master dibesarin dikit. Dari tadi tekan shift-nya ya, jangan lupa kita besarin dikit. Oke, silakan. Nah, nanti kita pindahkan ke belakang. Ini tekan yang kayak gini bisa selesai. Boleh, ya seperti itu. Yang ini gampang sih, udah selesai. Tekan kanan, klik kanan, ya send to back. Enggak dinyalain. Nah, tinggal diatur ya nanti. Jadi kalau misalkan shift-nya tadi benar gitu ya, biasanya langsung jadi. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang mungkin kelepas atau apa, nanti memang agak gambarnya kurang proporsional, nanti tinggal dibenerin saja kanan kirinya. Oke, kurang lebih seperti itu Mas Rasis ya. Ini sudah jadi, alhamdulillah. Baik, boleh di stop. Teman-teman lain yang yang belum, sebelum kita lanjutkan, ini masih ada setengah jam kurang lebih. Ada lagi yang mau share? Saya boleh, Master Ahmad. Boleh. Nah, sekarang Master Evi, Master Dede boleh gantian Master? Oh, lagi keluar Master Dedenya. Baik. Silakan Mas Revi di share.
Ya. Baik. Oke. Ini lingkarannya sudah ya, anggap kita sudah. Boleh dibesarin aja, Master. Lingkarannya agak dibesarin lagi. Diklik klik lingkarannya, Master. Oke, nah kita tekan shift. Ya. Tekan shift lalu tarik diagonal apa? Bukan. Shift tekan shift, tarik yang di pentol-pentol yang ada ini nih di sekeliling lingkaran. Mau keluar lingkarannya. Oke, tekan shift dulu. Jangan lupa ditekan shift-nya. Oke, lalu bukan gambar ya, Master. Ya lingkarannya. Itu dua-duanya keklik, Master. Salah satu saja. Yang lingkarannya saja. Ini yang lingkaran nih. Ya itu posisinya sekarang keduanya keklik tuh. Oh, batalin dulu. Nah, lingkarannya dulu, baru tekan shift. Nah, silakan ditarik keluar untuk memperbesar. Nah, ini Nah, itu kesulitannya dari tadi itu begitu, Master Ahmad. Boleh sekali lagi kita coba. Ini kita batalin lagi. Ya. Kita batalin lagi ini karena kita tekan lingkarannya. Oke, tekan shift, Master. Tekan shift. Sambil ditarik di diagonal bolehlah, diagonal lebih enak diagonal. Oke. Sampai muncul tanda apa sampai muncul ketak apa ya ini kalau ini keduanya keklik nih posisi keklik dua-duanya. Oke. Boleh saya bantu Master saya izin ini ya saya remote ya boleh saya request teman-teman selamat berjumpa okay. Lagi saya coba Master ya ini cerita gambar Master Evi ini ya di tengah-tengah misalkan. Nah, ini lingkarannya kita posisikan di tengah. Jadi Master kalau menggeser lambangnya itu panah 4 apa arah mata angin seperti ini. Nah, ini berarti kita siap-siap untuk memindahkan. Ada ya, ada panah tambah gitu, panah arah 4 mata angin. Nah, ini tinggal geser-geser aja kalau untuk memposisikan misalkan. Nah, kalau mau kita agak besarkan, yang kita klik adalah lingkarannya. Oke, udah seperti ini. Kita tekan shift ya. Dan di bawahnya. Kita bisa membesarkan. Berikut adalah cara-caranya. Silakan buka PowerPoint 2010 Anda. Nah, ini kok adalah... saya susah ya di apa? Di Master Raybonnya Master Evi susah untuk membesarkan. Coba iya, itu mana? Tadi dari ya. Tadi Master Ahmad itu kenapa ya kendalanya? Saya kita ulangi lagi aja ya. Coba kita ulangi ini kita hapus dulu ya. Baik, saya hapus dulu deh. Oke, kita insert baru dari lingkaran. Oke, kita tekan shift. Jendela option nah, PowerPoint seperti ini. Oke. Pada bagian customize. Klik. Nah, di sini muncul dua jendela. Oke, ini sudah. Kayaknya ada sesuatu nih ya di arus benar kalau kata Mas Revi ini nggak bisa diperbesar jadi ya sudahlah jangan nggak perlu diperbesar Mas jadi pas kita apa namanya kita ulangi lagi ya pas kita menggeser pertama kali memang kita apa kita pasin biar nggak ada nggak perlu lagi diperbesar misalnya seperti ini ya salam maaf jadi nggak perlu diperbesar karena sudah dari awal sudah kita apa ya prediksikan pas gitu ya. Ini kita tekan shift-nya ya. Jadi segini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal menggeser aja. Jadi nggak perlu dibesar-besarin lagi. Atau nggak perlu dikecil karena memang sudah pas gitu. Oke, sampai sini bisa Mas Arya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa. Nanti tinggal diklik ya. Baik. Saya stop. Nah, sekarang teman-teman yang belum bisa mengintersek ya coba dilanjutkan sambil nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sebentar tadi, saya stop screen dulu ya. Harus stop screen. Ini sudah stop sih. Oh, sudah nah, sama Master okay. Ahmad. Oke. Okay. Ini sudah banyak juga yang sudah nge-share nih. Yang lain bagaimana? Master baru Rina, Master Asih sudah baru dua orang nih. Yang lain bagaimana? Master Makmur sudah bisa share hasilnya? Master Seproni, Master Salahuddin. Kalau sudah jadi, Master Nita, Master Wiji silakan di-share di grup WA.
Ini baru Master Aziz, Master Rina yang baru di-share. Master Ahmad yang interseknya saya belum. Oh iya. Masih lanjut ya. Ada kendala nggak, Master? Tadi sudah dimasukkan. Kalau laptop saya nggak ada fasilitas major shape-nya, Pak Master. Ini siapa ya, Master yang? Yanti, karena katanya saya lihat di YouTube kalau PowerPoint 2010 itu memang belum ada katanya. Jadi kita harus setting dulu. Oh gitu. Iya. Apa? Jadi nanti saya belajar sendiri aja belakang layar kalau untuk nambahkan major shape-nya. Baik. Saya belajar dulu. Ya baik, silakan. Di awal sebenarnya udah diwanti-wanti sama Kang TB ya, diharapkan dianjurkan sangat gitu ya, di atas 2016, tapi ya apa daya ya, tapi nggak apa-apa, nanti sepertinya masih bisa di apa ya, disiasati dengan mendownload ya dari tadi penasihat Kang TB. Baik, dari ini nggak cukup beli Master laptop baru ya kan. Oh gitu. bukan laptopnya Master, office-nya ya. Office-nya nggak seharga laptop Master. Office-nya yang annual tahunan gitu ya. Ada pula yang lebih dari setahun yang jangka panjang, tinggal di-upgrade ya ketika ada perubahan atau pembaharuan. Baik, sebelum dilanjutkan ke Kang TB, ada lagi yang masih terkendala untuk intersect-nya? Master Wiji kayaknya sudah senyum-senyum, ini sudah berhasil atau belum, Master? Saya baru sampai lingkaran, terus lingkaran. Saya mau ke intersect-nya belum. Ada kendala nggak kalau masih mau nyoba? Kayaknya ganti laptop deh. Ganti laptop. Coba. Ya, ini soalnya yang jadul sih. Coba ditampilkannya Master. Tadi lancar-lancar aja sama Kang TB mah. Iya. Silakan Master ditampilkan saja. Ya boleh. Ini nggak terasa tiga slide latihan udah sampai jam 12 nih. Baik. Sudah lingkaran, terus lupa lagi. Iya. Ini anggap lingkarannya sudah proporsional ya, walaupun sebenarnya kalau kelihatan sepertinya belum aja. Baik, diklik gambarnya Master. Bawah ya? Yang gambarnya. Yang gambar orangnya ini, bukan lingkaran ya. Di gambarnya klik dulu. Ini yang belakang, iya benar, tekan kontrolnya. Ya. Yeah. Tekan klik lingkarannya. Ini. Iya, dua-duanya. Ya. Oke. Akan muncul di atas nanti format, akan muncul dua format Master ya. Master klik yang format alat menggambar. Ya, ini diklik. Diklik. Iya, benar. Nanti geser ke kiri ya. Ada tulisan ke kiri terus ke bawah ya, terus ke kiri. Nah, ke bawah ada gabungkan bentuk merger shape ya. Jadi shape-nya bentuk, merger menggabungkan. Pilih yang potongkan. Iya. Ya, jadi intersection itu dipotong ya. Bahasa Indonesia. Kalau menggabungkan keduanya union gitu ya. Oke, nanti ada yang luarnya. Ini kebetulan intersect yang dalamnya, yang digabungkan di dalam pertemuan di dalamnya. Ini sudah jadi Master, tinggal tambah satu lingkaran lagi. Okay. Kita bikin lingkaran lagi, satu lagi. Insert, oh, boleh itu juga. Ini kurang lebih besarnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Ini ya? Iya, boleh. Jangan lupa shift-nya ditekan, baru kita ditekan, tarik. Terus klik. Kok nggak mau ya? Mau. Boleh klik lingkarannya dulu, klik-klik. Shift-nya ditekan. Pindahkan kursornya ke kanvas. Ya, diklik. Film, Pak. Itu sudah diklik tuh. Belum, itu tanda panah tuh diklik barusan. Oh, ya Allah. Yang lingkarannya, Master. Oke, klik lingkarannya. Klik. Nah, tekan shift-nya sambil dipindahkan ke kanvas. Nah, ya. Kayaknya belum tuh. Klik. Gak mau tuh. Iya. Ya. Shift-nya harus saya tekan loh ya. Tuh. Ya. Ya, nah, pindahkan. Ditarik kan, gak mau. Enggak, shift-nya nanti saja. Jadi klik lingkarannya dulu, baru shift.
Oh, ini. Klik lingkarannya. Ya. Oh, lingkaran ini ya. Ya. Ini posisinya lingkaran master di oh, ini lagi ke, seperti aktif nih, sedang diklik nih. Gini ya. Terus tak lepas. Shift-nya ditekan. Udah ditekan sih ya. Terus tarik ke memperbesar. Kita memperbesar ceritanya. Kita tarik keluar aja. Nih. Kok nggak muncul? Ini sepertinya gambarnya sedang default nih, sedang diklik nih posisi gambarnya nih. Ada. Oh iya. Nah kan, jadi barusan kenapa nggak muncul karena posisi gambar yang ada apa? Terklik ya. Kekliknya. Ini tinggal diklik saja, tinggal save-nya jangan lupa. Lalu diperbesar saja master di diagonalnya. Di itu digeser, nggak diperbesar dulu saja. Diksif. Bisa gini ya. Kita tarik diagonal ke atas. Iya, terus. Nah, kurang lebih sudah. Kita kasih warna boleh. Enggak dimasukin dulu ya? Nanti saja boleh. Mau masukin dulu boleh. Enggak. Kasih warna dulu juga boleh, silakan aja. Terus ini warna. Oh, iya, isian bentuk. Mau warna merah biar sama. Oranye juga boleh, silakan. Iya. Terus kita belum keklik nih. Oke, sudah. Belum master. Ya. Kliknya belum tuntas. Kliknya belum tuntas. Oke. Oh. Ya. Sampai klik gitu ya. Nah, sudah. Nah, kita pindahkan di belakang boleh. Ini outline-nya sudah enggak ada outline-nya ya. Birunya sudah tidak ada ya. Iya, udah. Pindahkan ke belakang. Diklik kanan, master. Klik kanan. Kirim ke belakang. Iya. Tada. Kurang pas ya. Ya nggak apa-apa, tinggal digeser-geser aja ya. Iya. Yeah. Lingkaran yang dalamnya juga kurang proporsional juga, tapi nanti tinggal digeser-geser aja. Baik. Yeah. Oke, makasih. Silakan di stop, master. Kita kembalikan ke. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain yang masih terkendala? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Masih semangat kan ya? Asik, asik. Sampai bercucuran loh keringetnya loh, kelihatan dari sini. Baik, Kang TB, masih bisa lanjut Kang TB? Ya, oke. Ya, kita akan lanjutkan ya. Intersek sudah. Jadi kita ini sebenarnya sequence-nya itu. Halus gitu. Tadi pertama kita gradient fill, masuk tadi ke teknik remove background. Nah, sekarang yang terakhir tadi adalah merger shape intersect. Nah, sekarang akan menggabungkan teknik merger shape intersect dengan remove background. Oke. Kita buka gambar yang si anak ini. Nah, gambar anak ini ya, kita buka. Kita buka, silahkan dibuka dulu. Saya halusin dulu nih, ini saya belum halus nih. Saya halusin dulu. Oke. Nah, gambar ini seolah-olah anak yang lari itu keluar dari 3 dimensi ya, keluar dari buletan. Jadi ini keluar dari buletan seolah-olah. Nah, gambar aslinya kayak gini. Jadi anak ini ada buletan, seolah-olah ini kepalanya keluar gitu ya, seolah-olah gitu ya. Nah, ini tekniknya ada dua teknik. Tekniknya pertama, kita akan intersect dulu nih bagian paha anak ini, bagian kaki di intersect. Oke, saya lihatkan. Nah, ini intersect dulu gambar kakinya. Lalu kita remove background gambar yang satu lagi. Sehingga ketika disatukan, maka akan seolah-olah gambar 3 dimensi si anak keluar dari buletan. Oke ya. Kita mulai dari slide 8. Nah, ini slide 8 ini di copy paste diklik lalu di kontrol D duplikat dulu. Yang satu kita taruh di luar aja dulu si anaknya ya. Tunggu di luar ya, Nak ya. Kita akan kerjakan anak yang satu lagi nih kembarannya. Nah, yang ini kita akan intersect dulu. Biasa seperti yang tadi tekniknya pakai shape yang bulat. Oke, shape yang bulat ini jangan lupa di shape-nya itu dipencet ya. Nah, segini aja deh, biar badannya agak gede, saya ini kan. Nah, segini nih, biar kepalanya doang yang keluar ya. Ini kepalanya doang yang keluar. Oke.
lalu kita intersect, klik gambarnya, lalu kontrol, klik bulletnya, klik si shape-nya, jangan lupa pakai format, pakai yang intersect. Sudah jadi, itu satu. Oke. Nah, sekarang tinggal anak yang satu lagi. Kita remove background, format, remove background. Sudah jadi. Kita pakai yang max area. Nah, ini nih. Ini ada yang warna ungu-ungu ini, bajunya nih ke-delete nih, Bapak Ibu. Kita bajunya kita tampilin dulu. Kita coret-coret bajunya nih yang warnanya ungu. Ini ke kosong jadinya. Oke. Terus ini ada di belakang kupingnya, ada yang kelihatan dikit, kita delete juga. Oke. Kayaknya sudah selesai, kayaknya sudah selesai. Belum, masih ada nih yang baju biru di sini. Baju ungu. Nah, kayaknya sudah selesai. Keep change. Lalu kita tempel di gambar anak yang ini. Nah, jadi kelihatan kepalanya keluar dari buletan. 3D ya, 3 dimensi ceritanya, gambar 3 dimensi. Ya, silakan. Kita ulangi lagi secara perlahan, Bapak Ibu yang sudah tadi udah menguasai sebenarnya langsung bisa terkuasai ya. Oke. Pertama kali adalah gambar ini diklik lalu diduplikat. Ctrl D. Sudah. Yuk, biar bareng-bareng bilang, kalau sudah bilang sudah, kalau bilang belum bilang apa-apa belum. Sudah? Sudah. Lalu cari shape yang bulat. Ah, saya pengen beda. Boleh, beda pakai shape yang segitiga ya. Misalnya segitiga, misalnya mau segitiga boleh. Seperti ini. Boleh? Boleh. Oke, taruh di sini. Taruh di sini. Sudah? Nah. Taruh agak ditarik lagi ya segitiganya biar deket dagunya sini. Nah, segini aja nih, biar ini. Oke. Sudah seperti ini? Sudah, Bapak Ibu? Sudah ya. Lalu klik fotonya. Jangan lupa di keyboardnya ada CTRL Control, dipencet agak lama. Lalu klik segitiganya. Klik. Sudah? Sudah. Maka akan muncul format dua ini, dua format. Ada format apa tadi ya? Format feature atau format apa? Dan nah, nanti merger shape lagi pakai intersect. Nah, sudah jadi si anak yang satunya. Lalu anak yang satu lagi. Yang ini kita format langsung remove background. Remove background. Nah, ini bajunya warna-warna ungu ini nih hilang nih. Biar nggak hilang, kita tampilkan dengan max area to keep. Coret dikit. Oke, coret dikit. Nah, yang belakang kuping ini max area to remove. Dikit. Nah, sudah. Keep change. Jadi ada masalah sedikit nih. Oke, kita lihat. Nah, keren. Coba boleh masalahnya di share, kita lihat. Boleh, Pak Sofroni di share screen. Yep. Kelihatan? Masih di perjalanan, bentar. Masih nyampe ke Pada Larang kayak ini. Oke. Ya. Sip. Oke. Nanti setelah di klik foto, kontrol klik ya. Klik lingkaran. Remove background-nya hilang gitu ya. Oke. Nggak bisa ini ya. Nah, ininya kelihatan nggak muncul gitu tuh. Oke. Itu yang master. Itu kayaknya fotonya ke duplikat deh, master. Coba di delete dulu yang aslinya. Coba di delete dulu yang bulatnya dulu deh, bulat di delete dulu mulai dari nol lagi. Oke. Okay. Oke, si fotonya di delete lagi yang satu. Yang satu yang sebelah kanan aja, master, di delete. Oke, okay, ini udah satu ya.
Oke, sekarang diduplikat boleh, Ctrl D. Diklik dulu fotonya, Master. Nah, duplikat, Ctrl D. Oke, udah pindahin. Oke, kita mulai dari si tadi apa? Bulatnya ya, si shape-nya. Shape-nya. Oke. Shape-nya yang bulat satu lagi coba, Master, jangan yang itu, Master. Yang opal itu. Ah, yang opal itu, Master. Coba. Abi. Coba dulu, mudah-mudahan sih. Oh, gitu. Ada pengaruh ya. Mas Bang. Lalu klik fotonya dulu, Master. Ya. Pencet kontrol. Oke. Okay. Sekarang format coba. Oh, ini nggak kelihatan nih ketutup sama ini ya nih. Siap, dipindahin dulu, boleh. Oh iya. Format drawing. Itu ada merger shape, Pak Master. Merger shape. Merger shape. Merger shape, Master. Tadi harusnya kita nyari merger shape dulu, jangan remove background dulu, Master. Formatnya satu lagi, Master. Oke, ada merger shape tuh. Oh, ini ya. Oke. Terus intersect. Oke, jadi shift klik udah. Nah, baru yang satu di remove background. Oke, yang itu baru remove background. Klik format. Klik format dulu, Master. Sama ini hasilnya gini ya. Remove background-nya nggak nyala ya? Coba, coba. Oh iya, sorry. Satu gambar aja, Master, yang diklik. Nah, sekarang remove background nyala. Oke, sip. Tadi keklik dua gambar. Oh iya, iya, iya. Oke, sip. Tinggal bajunya di ini dulu, bajunya itu yang warna ungu-ungunya dicoret-coret dulu biar kelihatan. Pakai ini ya, Max Area Keep. Ya, kalau keep menyampilkan, kalau remove mendelete ya, meremove. Iya, iya, iya. Oke, dikit-dikit aja. Oke. Dikit-dikit. Sip. Terus belakang kuping itu tuh masih ada yang hitam-hitam, itu dipaksa area to remove. Belakang kuping, Max Area to remove. Nah, Max Area to remove, Master. Yang warna merah itu. Yang palang Forbidden. Nah, itu. Ini. Ya. Dicoret yang belakang kupingnya. Hitam-hitam dikit tuh. Malah muncul yang ini. Oke, sekarang delete mark dulu aja, delete mark tuh, delete mark. Coret dulu yang belakang kupingnya tuh yang udah ada tanda-tanda plus-plusnya. Nah, terus lagi. Terus yang di negatif yang sebelah kanan tuh juga di delete aja tuh. Yang udah ada tanda negatif. Nah, itu. Sekarang max area to remove. Artinya. Ya, sekarang max area to remove. Klik max area to remove. Nah, oke, okay, klik. Nah, belakang kupingnya sedikit aja disentuh. Oke, okay, sip. Sudah, keep change. Oh. Ini ada yang belakang juga ini muncul nih. Oh, itu ya. Coret lagi boleh, Master. Nah, sekarang keep. Sip, sip. Ya, tempelin. Sip. Jadi keluar dari buletan. Nah, persisi harus presisi. Nah, sip, sudah berhasil. Oke. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus di grouping atau otomatis tuh nanti? Sudah gabung. Sementara seperti itu kan dulu. Nanti di grup. Okay. Siap. Oke, okay, nanti di grup. Boleh di grup aja langsung, Master, kalau mau langsung di grup biar nggak keluar-keluar. Ya, ada yang berhasil, silakan dipoto, dikirim di grup WhatsApp. Wes, ini Pak Dian udah berhasil. Oke, cakep. Baru Pak Dian ya. Bu Dian, Pak Dian ya? Bu Dian. Oh, Bu Dian, baru Bu Dian ya. Cakep nih. Ini boleh dikirim. Pak Asis, oke, sudah. Pak Makmurido, oke. Sip ya. Nah, jadi ini gambar 3 dimensi ceritanya, seolah-olah keluar dari ininya, keluar dari si buletan itu gitu ya. Oke,
cepet tuh kalau yang tadi teknik 2 tadi udah dipelajari, yang ini cepet ya, Master Ahmad ya. Iya, Master. Iya, Master. Oke, nah ini saya coba hias dulu yang punya saya nih. Oke, segitiga ya, tadi kan kayak bulat, saya pakai coba segitiga. Bagus enggak nih hasilnya, coba. Back. Oke. Ini. Nah, itu kreasi masing-masing nanti ya. Ini kupingnya agak kepotong nih kayaknya si manak nih. Oke. Oke, ini cukup. Kita ada yang ketinggalan enggak di materi ini dulu nih sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Udah ini ya, mungkin materi berikutnya apa besok atau bagaimana nih Master Ahmad dan Master Dede? Kayaknya besok Master. Ini kan sudah ada ini ya. Zuhur ya. Sudah waktu masuk waktu zuhur dan kita sudah ada 3. Ini dikasih PR enggak Master? Kang TB. Oke, kita kasih PR boleh ya. Karena tekniknya sudah kuasai semua sebenarnya. Tekniknya remove background sudah, intersect sudah, 3 dimensi sudah. Kira-kira PR-nya apa, Master Ahmad, Mangga? Master. Boleh-boleh, siapa? Yang punya Nita nggak ketemu, yang untuk anak kecil buat bulatannya itu. Kalau yang tadi ketemu. Coba ditampilkan aja, Master. Workshop-nya beda kali ya. Ditampilkan aja, Master Nita, silakan. Master Nita itu tadi office-nya office berapa ya? Di bawah 2016 sih sepertinya. Tapi tadi sempat keluar juga kok. Ditampilkan aja Mas Rita. Coba tampilkan. Baik. Terakhir mungkin ya. Ini. Mau buat buletan ini saya nggak bisa. Karena di sini nggak ada. Itu yang... buletannya pakai apa ya, Master? Di close dulu deh, Master. Itu close-close dulu semuanya. Oke. Oke. Yang aslinya. Oke, yang aslinya geser dulu. Sekarang diduplikat. Duplikat, Ctrl D, Master. Nah, taruh di samping. Oke. Terus buletannya ngambil dari save aja, Master. Dari save. Oke, taruh di mana tadi, di bagian kakinya. Terus biar presisi sebenarnya nariknya harus pakai sip ya Master, tapi nggak apa-apalah kalau udah ini. Oke, sudah, taruh di agaknya. Lalu klik gambarnya. Pencet CTRL, pencet dulu di keyboardnya CTRL, pencet agak lama. Lalu klik si birunya. Birunya klik, Master. Oke, lalu itu format, Master. Format yang sebelah kiri, di atas tuh, paling atas. Yang kiri, Master. Drawing tool. Yang kiri. Drawing tool, yang bukan picture, Master, yang drawing. Iya, yang drawing tool, sudah. Di edit shape coba di situ. Kayaknya ngumpulnya di situ dia. Edit shape itu di atas, klik dulu itu di situ. Bentar, jangan itu. Atau yang di bawahnya itu. Ini office-nya office di bawah 2016 nih pasti. Ada di itu Master, di grouping ya. Ada. Coba yang grouping. Di itu tuh yang di dekat-dekat shape-shape itu coba deh. Atau di format yang satu lagi ya, muncul nggak coba Master? Format yang kiri nggak ada juga ya. Nah ini kalau di 2016 tuh gini, dia ada yang nggak muncul juga merger shape-nya. Pengalaman saya mengajar tuh gitu. Jadi harus ada di plugin dulu, diinstal dulu sesuatunya. Coba yang sebelah kiri Master. Tadi berarti yang latihan yang slide ke-6 bisa tuh Master? Tadi bisa pakai ini. Oh tadi pakai format ini. Yang ini. Oh iya, makanya bentuk borgolnya itu lonjong bukan bulat ya. Iya. Ya. Itu nggak bisa Master, harus dipakai 2016 dulu di office-nya. Kalau nggak di plugin-nya nanti di. Baik, terima kasih. Kalau mau pakai itu lagi aja nggak apa-apa sih Master.
pakai teknik yang baru kan, tapi nggak bulat jadinya, jatuhnya lonjong. Iya. Oke. Okay. Sami-sami Mas Donita. Mungkin sambil menunggu besok office-nya di upgrade semua tuh teman-teman semua ke minimal 2016 biar besok belajarnya lebih mantap. Mas, mangga Master Ahmad, Master Dede ada tugasnya kira-kira? Ya untuk tugas di sana Master Dede deh tugasnya apa? Sekarang Master. Langsung aja Master, mangga. Oh gitu. Master Ahmad banyak koleksinya, silakan. Oh. Ya, tugasnya sebenarnya gampang ya. Intinya mempraktekkan apa yang tiga materi tadi ya sudah disampaikan oleh Kang TB. Sekarang Master, karena kan dari awal kita formatnya bentuknya 1:1 ya, format Instagram. Jadi silakan Master untuk membuat materi anti korupsi dengan tiga teknik yang tadi sudah disampaikan, termasuk teknik-teknik sebelumnya ya, yang seperti tadi important, kemudian yang sederhana seperti itu. Silakan diterapkan lah, intinya semua materi yang sudah disampaikan tadi, nanti bentuknya untuk menjadi postingan Instagram. Nanti bisa silakan. Foto sendiri aja mungkin masternya yang paling ganteng atau yang paling cantiknya. Iya boleh. Atau foto keluarga atau foto apalah, terserah ya. Silakan ya. Mau browsing foto juga silakan, nggak apa-apa, asal jangan yang berbayar. Nanti suruh bayar lagi. Nanti. Oh iya, yang free-nya belum dilihatin master, boleh di share dulu master. Oh web, iya. Gratisannya web foto gratisan. Baik. Nanti kami share di grup ya untuk sumber-sumber foto-foto yang gratisan. Kami share di grup saja. Intinya itu penugasan master. Jadi nanti, sekeluarga dinyatakan master sudah selesai mengerjakan tugas apabila sudah mengirim postingan tersebut ya di IG-nya masing-masing, nanti kita tinggal di-share saya tautannya di grup biar yang lain bisa follow atau bisa meng-like dan lain sebagainya. Itu saja. Mengenai durasi waktunya sebenarnya panjang ya, jadi bisa kapan saja. Yang jelas besok kita sudah menggunakan latihan materi teknik yang baru seperti itu. Nah, masih banyak slide-nya ya. Semoga bisa terselesaikan semuanya. Itu saja Master, kami kembalikan ke Kang TV. Baik, Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Antusiasme yang segini berapa menit doang udah kekuasai 3 teknik ya, gradient fill, remove background, sama merger shape. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih office yang di bawah 2016, boleh tuh di-upgrade ke 2016 gitu ya, minta tolong ke temannya atau siapa gitu. Di April ke 2016. Dan terima kasih banyak atas antusiasme hari ini. Belajar yang luar biasa, tetap semangat, sehat-sehat selalu, dan selamat berlibur nih di pada zuhur ini. Terima kasih banyak. Don't mohon bump dari saya apabila banyak salah-salah kata di hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Master Dede mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Master TB, Kang TB, Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya sudah makan siang isoma ya di rumah masing-masing, maka saya ucapkan juga selamat maksi isoma, selamat beristirahat, selamat latihan. Mudah-mudahan sambil ilmunya ngendap ya. Terima kasih. Mas Rahmat ada yang disampaikan sebelum di jeda sementara untuk ya. Kita ketemu besok. Ya untuk besok mungkin Master nanti akan di share ya. link Zoom-nya baru lagi link-nya. Untuk besok nanti kami share di grup saja. Baik. Ya. Oke, baik. Jadi sampai ketemu besok, link-nya akan di share di grup. Mangga saya akhiri dulu ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya, Master. Sehat selalu. Enggak. Silakan. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Live, Pak. Ya, silakan. Sampai ketemu besok. Saya end meeting ya.
Ini Bapak Ibu kalau mau lihat rekamannya, ini ada di Apple di Facebook ya, atau nanti kalau karena kalau Zoom ini agak lama, nanti paling bisa mendekati sejaman baru selesai nih. Tapi kalau nanti silakan lihat di Facebooknya ada. Kenapa nggak di YouTube? Tadi gagal nggak bisa di YouTube. Jadi makanya aduh ini pakai apa, ternyata pilihannya ada Facebook, ya sudah Facebook aja yang berhasil. Jadi alhamdulillah tadi saya sudah ngecek di Facebook sudah ada rekamannya, Bu Wiji juga ada di situ. Monitor juga ada. Ya karena kan itu live ya. Jadi tapi enggak tahu okay, ya, belum pengalaman berapa apa bisa tersimpan berapa jam, saya kurang enggak tahu, nanti kita cek saja. Khawatir. Oh gitu. Cuma berapa jam sebenarnya live ya, di settingnya live, tapi bisa masih bisa diputar kok. Silakan. Okay. Kalau mau lihat rekamannya nanti ya. Baik, saya akhiri ya, saya end meeting karena waktunya sudah zuhur. Sampai ketemu besok seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.